selamat malam, salam sejahtera dan bahagia kiranya memenuhi setiap kehidupan kita masing-masing. Puji Tuhan, saya tidak lupa menyapa rekan-rekan hamba Tuhan. Puji Tuhan, menyapa rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat Google Som. Puji Tuhan, dimanapun berada, Sabang sampai Merauke, kurang lebih 100 karena terbatas. Puji Tuhan, baik juga sidang jemaat di Malaysia, di Bandung. Bahkan yang pulang kampung ke Sumatera dan ke Jawa juga selalu puji Tuhan. Baik anak-anak Tuhan dalam maupun luar negeri yang senantiasa mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet YouTube Facebook. Dimanapun Anda berada, selanjutnya mari kita mohon kemurahan hati Tuhan supaya kiranya firman yang dibukakan itu berkuasa untuk meneguhkan hati kita masing-masing menjadi suatu pribadi yang fundamental yang berdiri di atas pendirian yang teguh, tidak mudah goyah oleh pengaruh yang tak suci, tidak mudah goyah oleh pengaruh keinginan daging dan lain sebagainya. Mengingat hari-hari ini adalah hari-hari terakhir kita tidak boleh lagi bermain-main. Puji Tuhan. Haleluya. Bisa itu semua ditampilkan di layar. Saya juga ingin bertatap muka dengan rekan-rekan hamba Tuhan. Tolong ditampilkan di layar. Ya, puji Tuhan. Ya, baik. Salam, rekan-rekan hamba Tuhan. Salam, puji Tuhan. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tuhan Yesus memberkati kita yang ada di dalam ruangan ini juga. Amin. Kita berdoa. Tuhan bukakan Firman-Nya. Teguhkan hati kita masing-masing. Puji Tuhan. Baik tema pada saat kesempatan ini nanti dua sesi ini malam pertama dan malam besok malam yang kedua dengan tema dan mereka akan menamakan dia Immanuel ini tema kita saat ini selama dua sesi puji Tuhan 28 dan 29 sebetulnya kita sudah booking hotel puji Tuhan bintang dua sekaligus ruangan penginapan serta ballroomnya tetapi karena Peraturan perundang-undangan dari Kapolri tertanggal 23 akhirnya dihentikan. Jadi mohon maaf bagi rekan-rekan yang ingin hendak datang ke Serang mohon maaf mungkin di tahun yang akan datang, di bulan sebelum bulan 5, kita akan selenggarakan kebaktian Natal PPT sekaligus nanti pembentukan pengurus baru PPT yang sudah disahkan oleh negara. Kemenhukam, puji Tuhan, SK-nya sudah dikeluarkan. Nanti saya juga akan undang saudara dan juga lanjut PPT dalam bentuk tatap muka. Puji Tuhan, mari segera tema yang ada dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Terambil dari Matius 1 ayat 23 yang sudah diprogramirkan oleh Bapak Dirjen Direktorat Jenderal, Bapak Thomas Penturi dan tema ini kita lanjutkan malam ini dan besok puji Tuhan kiranya Tuhan memberkati kita Matius 1 ayat 23 Demikian firman Tuhan ya. sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki ya. dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita Puji Tuhan dan mereka akan menamakan dia Immanuel Puji Tuhan dan mereka akan menamakan dia Immanuel artinya Allah menyertai kita. Artinya Allah menyertai kita sekaliannya. Amin. Puji Tuhan. Berarti namanya sesuai dengan karakter atau tabiatnya. Sebaliknya karakter, tabiat, ataupun perbuatannya sesuai dengan namanya. Biar kiranya nama saya Daniel sesuai dengan karakter saya, karakter Daniel. Amin, saudara Puji Tuhan, haleluya. Oleh sebab itu, kita patut mengucap syukur sedalam-dalamnya dan berterima kasih setinggi-tingginya kepada Allah yang hidup. Amin. Mengapa? Karena Anak Tunggal Bapa dinamakan Immanuel. Kita sangat membutuhkan yang namanya penyertaan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Haleluya. Puji Tuhan. Apalagi untuk masa sekarang, dunia sedang dilanda COVID-19, dilanda oleh wabah corona dari sejak bulan Maret, kalau tidak salah, betul? Awal bulan Maret, betul? Ya. Hingga sampai di penghujung tahun ini, akibatnya seantero dunia ini mengalami guncangan yang hebat. Dunia ekonomi mengalami guncangan, Dunia politik mengalami guncangan bahkan nikah-nikah di dunia ini juga turut mengalami guncangan sampai terjadi perceraian secara massal di berbagai-bagai tempat di tanah air termasuk di luar negeri mancanegara Kemudian jumlah orang yang terpapar Covid-19 ada ratusan juta jiwa yang meninggal dunia akibat virus corona begitu banyak jumlahnya tidak terkira Saudara Singkatnya, COVID-19 mengguncang semua lini, mengguncang semua sisi, mengguncang seantero dunia ini. Puji Tuhan, dan peristiwa ini tidak bisa diprediksi oleh akal dan pikiran manusia, dari mana dan bagaimana bisa terjadi, dan siapa yang harus bertanggung jawab. Kemudian COVID-19, apakah nantinya bermuara kepada antikris? Kita tidak tahu, dan saya tidak katakan itu bermuara kepada antikris. Puji Tuhan, tetapi guncangan ini pasti ada dampaknya, pasti ada muaranya, pasti ada arahnya nanti, karena inilah cara Tuhan ajaib supaya kita di hari-hari ini lebih sungguh-sungguh memperhatikan keadaan saban Haleluya Puji Tuhan Tuhan kemudian Saudaraku, kita tidak tahu pasti arahnya nanti kemana yang kita tahu adalah bahwasanya kita sangat membutuhkan penyertaan Tuhan bagi kita sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Sebagaimana dengan tujuh sidang jemaat di Asia kecil. Ada dalam penyertaan Tuhan. Mari segera saja. Wahyu pasal 1 Wahyu pasal 1 ayat yang keempat, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Salam kepada ketujuh jemaat. Puji Tuhan. Terus dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia kecil. Ya. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Ya. Puji dari... Tuhan. Terima kasih. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai ketujuh sidang jemaat di Asia kecil. Kemudian. Sampai kapan damai sejahtera menyertai sidang jemaat di Asia kecil? Wahyu pasal 22. Wahyu 22. Ayat 20 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Ya, ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, Ya, Yesus Anak Domba Allah memberi kesaksian tentang semuanya ini kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Berfirman, "Terus, ya, aku datang segera. Ini janji Tuhan bukan saja kepada tujuh sidang jemaat dia sekecil tetapi kepada se umat Tuhan seantero dunia tanpa terkecuali kita malam ini amin terus amin amin datanglah terus Yesus. datanglah Tuhan datanglah Tuhan lalu ayat 21 kasih karunia Tuhan Yesus menyertai ya. kamu sekalian amin kesimpulannya saudara kesimpulannya penyertaan Tuhan terhadap ketujuh sidang jemaat dia sekecil berlaku sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus kembali. Puji Tuhan. Singkatnya, penyertaan Tuhan berlaku dari awal sampai berakhirnya. Dari pasal 1 sampai pasal 22 akhir dari kitab Wahyu. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Wahyu 1. Kita kembali memperhatikan Wahyu 1. Ayat 4 dan ayat 8. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Wahyu 1 ayat 4 sampai dengan ayat 8. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Yeah. Dari Yohanes, ya. Yeah. Kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Terus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai tujuh sidang jemaat di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita semua. Amin. Amin. Dari siapa? Dari dia. Dari dia. Siapa dia lebih detail? Yang ada. Yang ada. Dan yang sudah ada. Yang sudah ada. Dan yang akan datang. Yang akan datang. Terus. Dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan taktanya. Loncat ayat delapan. Terus. Aku adalah Alfa dan Omega. Aku adalah Alfa dan Omega. Terus. Firman Tuhan Allah. Ya. Yang ada. Dan yang sudah ada. Dan yang akan datang. Yang maha kuasa. Puji Tuhan. Singkatnya penyertaan Tuhan berlaku dari alfa sampai omega. Dari awal sampai akhir. Mengapa demikian? Sebab Dia adalah alfa dan omega. Dia adalah awal dan akhir. Yang dilanjutkan kembali dengan yang ada, yang sudah ada dan yang akan datang. Ini berbicara tentang kekekalan. Yang ada, yang sudah ada, yang akan datang sama dengan kekekalan. Dialah pribadi di dalam kekekalan. Amin. Puji Tuhan. Keranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Pribadi di dalam kekekalan ini sebenarnya sudah dinyatakan dari sejak zaman dahulu kala, dari sejak zaman nabi-nabi, termasuk kepada nabi Daniel kita periksa dulu kebenaran firman Allah Daniel pasal yang ke-7 Daniel pasal 7 ayat yang ke-9 silakan demikian firman Tuhan ya keempat binatang dan anak manusia ya sementara aku terus melihat sementara aku terus melihat ini dalam suatu penglihatan Daniel terus Tata, tata tata diletakkan. Tata tata diletakkan puji Tuhan. Tata tata diletakkan biarlah kiranya kita ada di antara tata tata haleluya. Menjadi imam ar rajani sudah harga mati. Jangan sampai tidak mau melayani Tuhan supaya kita punya kedudukan. Itu sudah harus harga mati. Termasuk sangkor itu juga imam-imam. Supaya kita punya tata lanjut lalu duduklah yang lanjut usianya yang lanjut usianya tadi yang ada yang sudah ada yang akan datang di sini dikatakan yang lanjut usianya puji Tuhan yang lanjut usianya duduk di tahta itu yang lanjut usianya itu menuju pribadi dalam kekekalan amin yang lanjut usianya diulangi lagi di dalam kitab wahyu yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang jadi sama-sama pribadi dalam kekekalan. Haleluya! Puji Tuhan! Namun, sebelum kita melihat yang tentang pribadi di dalam kekekalan ini, pribadi yang lanjut usianya ini ternyata, Daniel, terlebih dahulu melihat suatu peristiwa yang sangat sangat menakutkan pribadinya. Dalam penglihatan malam itu di atas tempat tidurnya. Dia sangat ada suatu penglihatan. Sebelum Tuhan memperlihatkan yang lanjut usianya. Itulah pribadi dalam kekekalan. Terlebih dahulu Tuhan memperlihatkan sesuatu yang sangat menakutkan. Sangat mencekam. Mari kita lihat perkara itu. Daniel 7 ayat 2 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Iya. Berkatalah Daniel demikian. Yeah. Pada malam hari aku mendapat penglihatan. Yeah. Tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar. Yeah. Tampak keempat angin dari langit. Empat penjuru bumi seantero dunia. Terguncang. Lautan dunia diguncang. Terus. Dan empat binatang besar naik dari dalam laut. Terus. Yang satu berbeda dengan yang lain. Puji Tuhan. Singkatnya. Tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar yaitu yakni lautan dunia ini. Kemudian Saudara, sesudah guncangan itu terjadi, lalu empat binatang besar keluar dari dalam dunia itu, lautan dunia yang sudah digoncang itu. Yang satu berbeda dengan yang lain. Mari kita lihat Daniel 7 ayat 4 sampai 6. Yang pertama rupanya seperti seekor singa. Satu singa Terus? Dan mempunyai sayap burung raja wali. Loncat ayat lima. Dan tampak ada seekor binatang yang lain. Yang kedua rupanya seperti beruang. Yang kedua beruang. Loncat ayat enam. Kemudian aku melihat tampak seekor binatang yang lain. Ya. Rupanya seperti macan tutul. Yang ketiga macan tutul. Puji Tuhan. Haleluya. Adapun tiga binatang yang pertama. Tadi ada empat binatang setelah terjadi guncangan terhadap seantero dunia. Lalu dari dunia itu keluar empat jenis binatang. Tiga jenis binatang yang pertama tadi sudah dibaca ditulis pada ayat 4 sampai dengan ayat 6. Adapun tiga jenis binatang tersebut satu singa, dua beruang, tiga macan tutul. Sekarang kita bandingkan dengan apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes dalam penglihatannya di pulau Patmos. Itu penglihatan Daniel tadi. Wahyu pasal 13. Ayat 1 sampai dengan ayat 2. Demikian, firman Tuhan. Iya. Binatang yang keluar dari dalam laut. Iya. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. Keluar seekor binatang keluar dari dalam laut. Terus bertanduk 10 dan bertanduk berkepala 7. 10 berkepala 7 loncat ayat 2. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul satu dan kakinya seperti kaki beruang dua dan mulutnya seperti mulut singa. Terima kasih. Sampai di situ. Puji Tuhan, di sini kita perhatikan Yohanes melihat seekor binatang keluar dari dalam lautan dunia. Jelas, itu menunjuk antikris. Binatang yang keluar dari dalam lautan dunia itu menunjuk kepada antikris. Amin. Kemudian, binatang tersebut merupakan gabungan atau kombinasi dari tiga jenis binatang dalam satu tubuh. Itulah tubuh antikris. Dapat dipahami, saudaraku, binatang tersebut merupakan gabungan atau kombinasi dari tiga jenis binatang dalam satu tubuh. Itulah tubuh antikris, yakni satu macan tutul, dua beruang, tiga singa. Dengan demikian, saudaraku, dengan demikian apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos sama dengan apa yang dilihat oleh Nabi Daniel pada suatu malam di atas tempat tidurnya. Berarti, saudara, sekalipun jabatan mereka, jabatan Nabi Daniel adalah nabi, jabatan Yohanes adalah rasul, sekalipun jabatan mereka berbeda-beda, tetapi satu roh inilah yang diperlukan di dalam melayani Tuhan. Inilah yang diperlukan di dalam melayani pekerjaan Tuhan, sehingga pelayanan itu, seperti pertama, tidak. Tumpang tindih dan tidak saling sikut menyikut antara yang satu dengan yang lain. Sesama pelayan Tuhan, sesama pelayan Tuhan tidak boleh saling sikut menyikut, tidak boleh iri iri, tidak boleh munafik, tidak usah gerasa gerusu, gerah, tidak suka dengar Firman. Amin, saudaraku. Puji Tuhan keranya dapat dipahami. Perlu kita melayani dalam satu roh bagaikan Yohanes dan Daniel. Beda jabatan tapi satu roh. Sehingga saling melengkapi, tidak tumpang tindih, tidak sikut menyikut. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Mau satu roh? Mau satu roh? Rekan-rekan hamba Tuhan, mau satu roh? Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian, kalau kita perhatikan tiga jenis binatang tersebut, kita langsung mendapat gambaran, kita langsung mendapat bayangan. Betapa hebat, betapa besar kuasa yang dimiliki oleh Antikris! Apabila nanti menjadi raja, apabila nanti menjadi penguasa selama satu kali tujuh masa atau tujuh tahun, puncak pemerintahan mereka nanti adalah pada pertengahan tujuh masa yang terakhir, yaitu tiga setengah tahun yang kedua. Kalau kita melihat tiga jenis binatang, gabungan dari tiga jenis binatang, kita langsung mendapat gambarannya. Betapa hebat, betapa dahsyat nanti saudaraku antikris ini nanti apabila menjadi raja, menjadi penguasa selama tujuh tahun. Terkhusus pertengahan yang kedua, tiga setengah tahun yang kedua. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Singkatnya saudara, Selama tiga setengah tahun antikris akan menjadi diktator yang ganas, menjadi diktator yang puas, sama seperti ketiga jenis binatang tersebut. Tidak mempunyai akal sehat, tidak mempunyai hati nurani, sehingga antikris disebut juga pembinasa kecil. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Selanjutnya kita akan melihat pekerjaan dari tiga jenis binatang tersebut. Di dalam kitab Daniel tadi Kita kembali memperhatikan Daniel pasal yang ke-7 Pelan-pelan sampai nanti kita masuk lebih dalam Daniel 7 ayat 4 sampai dengan ayat 6 silakan kita Dimitian. lihat tabiat dari tiga jenis binatang Gabungan dari tubuh antikris Begitu buah saudara Sebab itu jangan bermain-main Saya juga sampai hari ini tidak suka dengan ibadah ecek-ecek. Tidak suka dengan ibadah main-mainan. Ibadah dari dunia diadopsi lalu dibawa masuk ke dalam rumah Tuhan. Rumah Tuhan loh saudara. Rumah Tuhan loh saudara. Tuhan di situ. Tidak boleh menjadi pasangan yang tidak seimbang. Tidak boleh berhala dengan rumah Tuhan. Tidak boleh berpasangan. saudara. Itu harus hati-hati. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Mari kita lihat tiga jenis binatang tersebut. Ayat 4. Daniel 7 ayat 4. Yang pertama rupanya seperti seekor singa. Ya. Dan mempunyai sayap burung Raja Wali. Terus. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut. Iya, melihatnya. Mempunyai sayap burung Raja Wali, sayap burung Nasar. Kemudian sampai sayapnya tercabut akhirnya terus. Dan ia terangkat dari tanah. Sudah ter tercabut, terangkat dari tanah. Lalu. Dan ditegakkan pada dua kaki seperti manusia. Sesudah terangkat, Lalu ditegakkan pula pada dua kaki seperti manusia terus. Dan kepadanya diberikan hati manusia. Kepadanya diberikan hati manusia. Puji Tuhan. Kita berdoa. Oleh ilham roh kudus Tuhan tolong nanti dengan pengertian ini. Amin. Asal kita dengan rendah hati. Menerima pembukaan itu seperti dua hamba Tuhan yang rendah hati ini. Kalau rendah hati pasti dipakai. Pasti mendapat penglihatan pembukaan. Kalau tidak rendah hati, tidak dipakai. Jadi bukan soal hebat-hebat, saudara. Ambil suratku. Puji Tuhan. Binatang yang pertama. Singa. Puji Tuhan. Tadi sudah dibaca ya. Satu ayat dulu. Pada ayat apa? Ya, binatang yang pertama singa. Nampaknya mempunyai sayap burung Raja Wali. Nampaknya mempunyai sayap burung Nasar. Artinya di sini adalah seolah-olah antikris ini dapat dijadikan sebagai naungan. Seolah-olah nanti pada saat antikris berkuasa dapat dijadikan sebagai tempat perlindungan yang teduh. Puji Tuhan. Sebenarnya itu hanyalah akal-akalan daripada antikris. Sebab mengapa saya katakan itu akal-akalan? Sebab ketika antikris berkuasa selama tiga tahun setengah di atas muka bumi ini, saya burung nasar, saya burung raja wali, sudah diberikan kepada mempelai wanita Tuhan. Supaya ia diterbangkan ke padang belantara, jauh dari mata ular, dipelihara selama tiga tahun setengah. Jadi saya burung raja wali itu itu akal-akalan dari antikris loh saudara. Hari minggu kemarin saya sudah terangkan. Kemudian, masih juga bagian dari singa. Strip yang kedua, pada akhirnya juga, kedua sayap tersebut tercabut dan ia terangkat dari tanah. Tercabut, sesudah tercabut, lalu ia terangkat dari tanah. Artinya, seolah-olah antikris ini hidup di dalam doa penyembahan. Sehingga terlepas dari daya tarik bumi. Sehingga tidak terikat dengan perkara-perkara lahirnya di bumi ini. Amin suruhku. Namun sebenarnya ini pun hanya akal-akalan dari antikris. Tidak pernah antikris menyembah Tuhan. Dan ibadahnya tidak akan pernah memuncak sampai dua penyembahan. Dapat dipahami? Kemudian pada ayat 4 ini ada juga kalimat dikatakan sesudah itu ditegakkan pada dua kaki seperti manusia. Artinya seolah-olah antikris ini memiliki pendirian yang kuat. Seolah-olah berdiri di atas korban Kristus. Di tengah ibadah seolah-olah ibadah itu didasarkan di atas korban Kristus. Seolah-olah ibadah dan pelayanan itu berkubu Sebenarnya, ini pun hanya akal-akalan dari antikris, tidak mungkin ibadahnya berkubu. Karena antikris itu murtad dan menyangkal salib Kristus, tidak sungguh-sungguh pikul salib, dapat dipahami soreku. Dan yang terakhir, dituliskan kepadanya: diberikan hati manusia. Kepadanya diberikan hati manusia, artinya saudara antikris ini nanti seolah-olah dapat memahami isi hati manusia. Seolah-olah mengerti kesusahan hati manusia. Seolah-olah mengerti kedalaman kesusahan hati manusia. Sebenarnya ini pun adalah akal-akalan dari antikris. Kesimpulannya, singa, gambaran dari iblis atau setan, menyamar sebagai malaikat terang. Dapat dipahami, surku. Sebab iblis atau setan, tidak pernah memahami isi hati manusia. Tidak peduli kesusahan hati manusia. Kecuali pribadi dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya dapat dipahami. 1 Petrus 2 ayat 7. Satu Petrus 2 ayat yang ketujuh loncat saja. Sebetulnya mempersingkat waktu perlu juga dibaca ayat 6, tapi ayat 7 saja sudah. Demikian firman Tuhan. Ya. Yesus Kristus batu penjuru. Ya, batu penjuru. Yesus Kristus yang disalibkan itu maksudnya batu penjuru. Korban Kristus atau bote, baca ayat 6. Sebab pada tertulis dalam kitab suci, ya. sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih. Yesus yang disalibkan disebut batu yang terpilih. Terus sebuah batu penjuru disebut yang juga mahal. disebut juga batu penjuru disebut juga batu yang mahal itu Yesus yang disalibkan korban Kristus terus dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan singkatnya siapa yang percaya kepada korban Kristus ibadah yang berkubu tidak dipermalukan ibadah itu tidak dipermalukan amen. pelayanan itu tidak dipermalukan amen, amen. ayat tujuh kita lihat poinnya ayat tujuh karena itu bagi kamu yang percaya bagi kamu yang percaya siapa yang percaya kepada korban Kristus ibadahnya dihubungkan dengan salib Kristus siapa yang percaya puji Tuhan haleluya tidak perlu bicara soal berkat kalau dihubungkan dengan salib pasti diberkati capek saya bicara berkat ayat 7. karena itu bagi kamu yang ya, percaya ya iya mahal orang yang percaya kepada korban pasti ma ia mahal terus tetapi bagi mereka yang tidak percaya It's seperti tukang bangunan terus batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan korban Kristus disia-siakan terus telah menjadi batu penjuru batu penjuru terus juga telah menjadi batu batu sentuhan, sentuhan. dan suatu batu sandungan. dan batu sandungan puji Tuhan Sebetulnya kalau kita perhatikan pada ayat 7 ini yang memahami isi hati manusia yang mengerti kesusahan hati manusia Hanyalah pribadi Kristus yang disalibkan. Sebab Dia adalah satu batu penjuru sama dengan dasar dari tiap-tiap bangunan sehingga pendirian kita teguh. Dua, batu sentuhan. Artinya, korban Kristus dapat menyentuh, korban Kristus dapat memahami isi hati, dapat memahami kesusahan hati manusia. Hanya pribadi Yesus yang disalibkan. Hanya korban Kristus yang mengerti kesusahan hati manusia. Tidak ada yang dapat mengerti isi hati manusia. Dialah batu sentuhan. Menyentuh hati kita masing-masing. Namun, dalam kesempatan yang lain, Kristus yang disalibkan atau korban Kristus menjadi batu sandungan. Bagi siapa? Bagi tukang-tukang bangunan, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, dan tua-tua. Ini do, Melayani tapi tidak berkubu. Tidak ada artinya. Biar engkau loncat-loncat ibadahmu. Tidak dengar firman, tidak hargai. Pembukaan firman, fir, pribadi yang dipecahkan, korban Kristus. Pribadi yang dipecahkan di atas kosa. Tidak ada artinya. Tidak artinya. Lebih berharga pribadi yang dipecahkan daripada berlonjak-lonjak. Sama seperti lemak yang dipersembahkan di atas mezbah, Dan itu sudah disampaikan oleh Samuel kepada Raja Saul. Mana lebih berharga? Lemah, itulah puji-pujian yang disertai dengan loncat-loncat atau memperhatikan firman yang mengerti isi hati kita, pribadi yang dipecah-pecahkan, korban Kristus, pembukaan firman. Namanya kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya, itu binatang yang pertama singa. Kita lihat kembali binatang yang kedua beruang, beruang puji Tuhan, binatang yang kedua beruang. Baca Daniel 7 ayat 5. Satu persatu ayatnya kita lihat. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan tampak ada seekor binatang yang lain. Ya, binatang yang lain yang kedua, terus yang kedua rupanya seperti beruang. Ya, binatang yang kedua beruang. Terus ia berdiri pada sisinya yang sebelah. Berdiri pada sisi yang sebelah. Terus dan tiga tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya. Kemudian tiga tulang rusuk ada di mulutnya, terus di antara giginya. Di antara giginya terus, dan demikianlah dikatakan kepadanya, iya. "Ayo, ayo, daging banyak, banyak, makanlah daging banyak-banyak, puji Tuhan." Selanjutnya, saudaraku, sedang jemaat dalam ruangan ini maupun anak Tuhan, umat Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan Firman lewat streaming dalam luar negeri maupun sidang jemaat di Malaysia, di Bandung, perhatikan dan rekan-rekan hamba Tuhan yang mengikuti lewat Google Zoom ataupun live streaming. Di sini kita perhatikan binatang yang kedua beruang. Di sini kita melihat beruang ini berdiri pada sisinya yang sebelah. Berdiri pada sisinya yang sebelah. Dengan kata lain, berdiri pada kedua kaki belakang berdiri pada kedua kaki sisi, sisi sebelah berarti kaki belakang, dua kaki belakang. Dengan demikian, kalau beruang ini berdiri dengan menggunakan dua kaki pada kaki belakang, maka kedua kaki bagian depan dapat digunakan antara lain a. memukul lawan dengan kekuatan yang dimilikinya sehingga hanya dengan satu pukulan saja lawan dapat dilumpuhkan. Lawan dapat dikalahkan. Lawan dapat dijatuhkan dan ditumbangkan. Sebab itu dalam ayat yang lain. Cakar beruang ini akan mengoyak dada setiap orang. Jangan kita pasang dada. Jangan kita mengandalkan kemampuan menghadapi antikris. Tidak bisa kita hadapi antikris dengan kemampuan intelektual manusia. Percayalah. Puji Tuhan. B kedua kaki bagian depan nanti dapat digunakan mencakar dan sekaligus mencengkeram mangsanya sehingga dalam satu kali cengkeraman lawan atau mangsa tidak dapat melepaskan diri terikat dicengkeram kiranya dapat dipahami dengan baik saudara perlu untuk diketahui iblis atau setan adalah penunggu pintu penjara yang hebat saudara hati-hati Penunggu pintu penjara yang hebat. Mengapa saya katakan penunggu penjara yang hebat? Sebab ia tidak akan pernah melepaskan orang-orang yang terkurung pulang ke rumahnya. Sesuai dengan yang saya pasal 14 saya 17. Sehingga nanti banyak orang berada di dalam penjara. Antara lain berada dalam penjara penyakit. Berada dalam penjara penderitaan. Berada dalam penjara sakit hati, luka batin berada dalam penjara persoalan, pergumulan, kesusahan yang begitu menghimpit. Tetapi saudara, kita mempunyai satu pribadi yang sanggup melepaskan tawanan-tawanan dari dalam penjara. Amin. Sebab ia telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi dari semua lagi. Dan itu dituliskan oleh Rasul Paulus dengan jelas kepada jemaat di Efesus pasal 4 ayat 8 sampai 10. Kita mempunyai satu pribadi yang sanggup melepaskan tawanan-tawanan dalam penjara. Sekalipun setan penunggu hebat penjara. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin suratku. Puji Tuhan. Kemudian mengenai tabiat dari beruang ini. Di sini dituliskan, ada tiga tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya, di antara giginya. Ada tiga tulang rusuk di mulutnya, di antara giginya. Saudara, tulis saja: tulang rusuk itu jelas menunjuk suatu kehidupan yang sepenuhnya dikuasai oleh daging. Pendeknya, baik tubuh, baik jiwa, dan rohnya telah dikuasai oleh daging kiranya dapat dipahami dengan baik. Sebab di sini dikatakan, makanlah daging banyak-banyak. Makanlah daging banyak-banyak. Itulah mengenai beruang. Amin suruhku. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi masing-masing ada pekerjaannya. Masing-masing binatang. Itulah binatang kedua mengenai beruang. Kemudian binatang yang ketiga Macan tutul boleh baca kembali Daniel 7 ayat 6 ayat per ayat Kemudian aku melihat ya. Tampak seekor binatang yang lain ya. Rupanya seperti macan tutul Binatang yang ketiga adalah macan tutul Perhatikan wujudnya Terus ada empat sayap burung pada punggungnya ya. Itu dulu Ada empat sayap burung pada punggungnya Ada bagian atau strip pertama atau A terserah saja ada mempunyai empat sayap burung pada punggungnya. Saudara, kegunaan dari sayap burung jelas untuk menerbangkan burung itu sendiri bukan? Demikian juga dengan empat sayap burung pada punggung macan tutul. Nanti itu juga berguna untuk menerbangkan macan tutul, menerbangkan antikris kepada empat penjuru mata angin, yakni timur, barat, utara, selatan, berarti seantero dunia ini. Kiranya dapat dipahami dengan baik, pendeknya, macan tutul memiliki kecepatan tinggi di dalam hal berlari, dan itu sudah digambarkan di dalam kitab Mazmur dan kitab Hosea, dan juga Yeremia. Puji Tuhan, memiliki kecepatan tinggi di dalam hal berlari, maka saudaraku, malam ini saya sampaikan dengan tandas: jangan kita menunda-nunda pekerjaan Tuhan. Jangan suka berlama-lama untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Apalagi bermalas-malas. Kalau tidak, dilipas oleh antikris. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kalau ada kesempatan, jangan tunggu hari esok. Hari itu juga. Kerjakan saja. Itulah yang saya ajarkan terhadap sidang jemaat. Mungkin awalnya kaget. Tak boleh kita menunda-nunda pekerjaan. Tidak boleh lama-lama. Supaya jangan dilipas oleh antikris. Puji Tuhan. Saya tidak bermaksud untuk menggurui hamba-hamba Tuhan. Tetapi ini harus menjadi perhatian khusus bagi kita malam ini. Itu sebabnya atas seizin Tuhan. Kita diperkenankan untuk menjalan, mengadakan kebaktian Natal PPT sesi pertama malam ini. Tuhan tentu punya maksud sebab kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Tuhan mau mempersiapkan mempelai Tuhan. Amin. Haleluya. Itulah tiga jenis binatang pertama sesuai dengan apa yang apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes di pulau Patmos. Itu juga yang dilihat oleh Nabi Daniel dalam sebuah penglihatan di malam hari di atas tempat tidurnya. Namun saling melengkapi. Amin. Selanjutnya kita akan memasuki Daniel 7 ayat 7. Daniel 7 ayat yang ke-7 saja. Ya. Demikian firman Tuhan. Ya. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu. Ya. Tampak seekor binatang yang keempat. Ya. Yang menakutkan dan mendasyatkan. Ya. Dan ia binatang yang keempat. Menakutkan dan mendasyatkan. Terus. Dan ia sangat ia kuat. Ia sangat kuat. Terus. Ia bergigi besar. Ia bergigi besar. Dari besi. Terus. Ia melahap dan meremukkan. Ia melahap dan meremukkan terus. Dan sisanya diinjak-injaknya dengan Se -ada kakinya. Ada yang dilahap, deremukan dengan giginya. Sisanya itulah orang-orang yang lain diinjak-injaknya dengan kakinya terus. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu. Tiga jenis binatang pertama terus. Lagi pula ia bertanduk sepuluh. Puji Tuhan bertanduk sepuluh. Haleluya. Soreku wujud dari binatang yang keempat sangat menakutkan dan mendesatkan puji Tuhan sebetulnya di sini kita melihat bahwa binatang yang keempat itu tidak disebut binatang apa tidak diberi gambaran jadi bukan macan tutul bukan singa ataupun beruang tetapi disebut binatang karena bengis buas dan ganas itu saja. Amin. Puji Tuhan. Jadi, binatang yang keempat ini menakutkan dan mendasarkan. Mengapa? Sebab ia sangat kuat, kemudian mempunyai satu gigi besar dari besi, gigi besar dari besi, satu gigi besar dari besi, kegunaannya, kegunaannya untuk melahap dan meremukkan mangsanya. Itu kegunaan gigi besi. Untuk melahap dan meremukkan maksudnya Pertanyaannya sekarang bagi kita. Siapa yang dilahap? Siapa yang diremukkan dengan gigi besi tersebut? Jawabnya adalah. Mereka yang sedang mengadakan ibadah. Namun ibadah itu belum berada pada puncaknya. Atau belum berada pada kedudukan yang tertinggi. Yaitu doa penyembahan. Saya berani mengatakan itu. Mari saya akan buktikan kepada saudara. Wahyu 12 ayat 17. Puji Tuhan. Wahyu 12 ayat 17. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Naga memburu perempuan itu. Ya ini. Saudaraku. Naga dengan kaki tangannya itulah antikris. Tritunggal daripada setan adalah naga, antikris, dan nabi palsu selalu ada tandingan dari alat tertunggal. Soal apa saja selalu setan ini membuat tandingan. Jangan suka menanding-nanding ya. Kalau orang punya kelebihan akui saja. Kalau kita tanding-tanding nanti itu tabiat setan loh Saudara. tidak usah. Kalau orang lain dipakai biar aja dipakai. Kita akui karena Tuhan yang pakai, maka kita harus akui. Jangan tanding-tanding. Antara pelayan Tuhan yang satu dengan yang lain jangan tanding-tanding. Sidang jemaat di tempat pekerjaan jangan tanding-tanding. Kalaupun rekan kerjamu mungkin posisinya lebih tinggi, cepat diangkat, walaupun waktu masuknya sama, tidak usah tanding-tanding. Itu tabiat setan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji ya, Tuhan. Yang kita pikirkan ibadah kita rohani kita masing-masing. Tidak -masing. perlu sibuk dengan yang lahir ya. Puji Tuhan, yang ada ini nanti berlalu kok. Wahyu 12 ayat 17. macam. Demikian firman Tuhan. Ya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu. Marahlah naga itu kepada perempuan itu. Perempuan yang melahirkan anak laki-laki. Itulah sidang mempelai wanita Tuhan. Yang sudah diterbangkan ke Padang Belantara. Pada saat Aniaya Antikris berkuasa selama tiga tahun setengah. Dua sayap burung nasar, dua sayap burung raja wali sudah diberikan kepada sidang mempelai wanita Tuhan. Jadi kalau tadi ada dua sayap burung raja wali di punggung daripada singa itu akal-akalan setan. Sementara mempelai Tuhan sudah diterbangkan di padang gurun. Akhirnya setan marah. Tidak bisa dia kejar sidang mempelai Tuhan, marah dia. Oleh kemarahannya itu dilampiaskan kepada siapa? Terus Lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Dilampiaskan. Karena dia tidak bisa mengejar sidang mempelai Tuhan. Mempelai perempuan sudah dipelihara, dia marah, dia lampiaskan. Kepada keturunannya yang lain. Mengapa ada keturunan yang lain? Karena sudah ada keturunan yang pertama, ayat 5. Melahirkan anak laki-laki. Itu doa penyembahan. Doa penyembahan itu yang merampas kita dari bumi ke surga, saudara. Amin. Ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, Terus. lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yeah. yang menuruti hukum-hukum Allah, Allah, dan memiliki kesaksian. Haleluya. Uji Tuhan. Marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu memerangi keturunannya yang lain. Siapa keturunan yang lain? Strip pertama yang hanya menuruti hukum-hukum sama dengan penuh dengan firman Allah itu menunjuk meja roti sajian. Strip yang kedua yang memiliki kesaksian Yesus sama dengan penuh dengan Roh Kudus itu menunjuk pelita emas. amin soreku menunjuk pelita emas. Berarti di sini kita melihat ada satu alat yang kurang. Itulah doa penyembahan menunjuk kepada dupa. Coba lihat gambarnya, tampilkan dulu. Sadi, mereka, keturunan yang lain, hanya menuruti hukum-hukum Allah, sama dengan penuh firman Allah, menunjuk meja roti sajian. Strip yang kedua, memiliki kesaksian Yesus, sama dengan penuh dengan roh kudus, menuju pelita mas. Menuju pelita mas, menuju pelita mas, puji Tuhan. Tetapi, di ayat ini, kita tidak melihat. Ada alat satu alat yang kurang. Itulah mesbah dupa. Itulah doa penyembahan. Dengan demikian, perempuan ini, perempuan yang lain ini, ibadahnya tidak sampai kepada puncaknya Itulah doa penyembahan. Sebagai kedudukan gereja yang paling tinggi. Sudah dekat dengan tirai. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin suratku puji Tuhan. Haleluya. Sejauh ini bisa diikuti? Puji Tuhan. Ini tidak tentang koreksi dosa, tetapi ini pelajaran dari Tuhan Yesus. Untuk segera kita dikoreksi. Karena kita tabernakel rohani. Yesus tabernakel sejati. Surga tabernakel sejati. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Wahyu nama ayat 9 lebih rinci tentang ibadah yang tidak sampai kepada puncaknya. Semua perhatikan sungguh-sungguh. Perhatikan sungguh-sungguh. Jangan main-main. Haleluya. Di Tuhan. Kita bersyukur punya guru. Mau belajar kepada satu guru. Amin. Dan guru-guru mengajar kita semua. Hamba-hamba Tuhan akhirnya bisa mendidik sidang jemaat yang dilayani. Jadi bukan soal yang lahiriah, ya, soal pamer-pamer bukan. Ini soal pengajaran tabernakel. Supaya selamat, supaya tabernakel menjadi sempurna. Puji Tuhan. Wahyu nama ayat 9. Demikian firman Tuhan. Ke enam materai pertama dibuka. Ya, ini materai yang kelima. Tepatnya ini materai yang kelima. Peristiwa ini nanti. Perhatikanlah. Ayat, Ayat 9. Dan ketika anak domba itu membuka nah, meterai yang kelima. Apa yang terjadi ketika anak domba membuka meterai yang kelima? Puji Tuhan. Hanya anak domba yang buka mem, yang dapat membuka gulungan kita dan ketujuh meterainya bukan? Amin. Siapapun tak bisa. Hamba Tuhan tak bisa. Biar memiliki gelar tinggi doktor, profesor tak bisa. Hanya anak domba yang, bu, yang sanggup membukakan rahasia firman. Puji Tuhan. Kalau Tuhan bukakan rahasia Firman malam ini kemurahan Tuhan, Amin. Rahasia soal materai yang kelima kemurahan Tuhan, Amin. Amin. Ulangi baca ayat sembilan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, ya. Aku melihat di bawah mesbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh, oleh dibunuh, karena, kepala dipenggal, gorok leher, terus. Oleh karena Firman Allah memiliki Firman, terus. Dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, kalau ibadahnya tidak sampai kepada puncanya, leher digorok, kepala dipenggal oleh pedang anti Kris, mengapa jiwa-jiwa mereka ini mati, jiwa-jiwa yang dipenggal kepalanya, karena ibadahnya tidak sampai kepada puncanya, hanya memiliki firman Allah, penuh dengan firman, meja roti sajian memiliki kesaksian Yesus penuh dengan roh kudus sama dengan pelita emas. Tapi satu alat yang tidak diperhatikan, itulah mesbah dupa. Ibadahnya tidak memuncak sampai kepada doa penyembahan. Amin. Banyak anak Tuhan, orang Kristen hanya mengerti ibadah raya minggu. Tahunya hanya pelita emas. Mengapa? Karena tidak punya pola tabernakel. Tidak punya pola kerajaan surga tabernakel sejati Yesus tidak disampaikan dalam tiga macam ibadah pokok. Sebetulnya itu adalah menunjuk pribadi Allah Tritunggal. Yang terbesar dari tiganya itu kasihlah. Tapi tidak diajarkan. Tahunya hanya raya minggu, kebaktian umum minggu. Nah kita punya mendapatkan kemurahan sebab kita Beroleh pengertian dari Tuhan, Haleluya! Jangan korbankan kepalamu dengan pedang antikris. Korbankanlah hatimu sampai di ujung kaki salib. Gunakan leher, tundukkan kepala di ujung kaki salib. Dengan lain kata, biarlah ibadah itu berada sampai pada puncaknya. Doa penyembahan: suatu kedudukan yang tertinggi. Mengapa? Kalau kita sudah merendahkan diri serendah rendahnya di ujung kaki salib, Tuhan akan tinggikan kita setinggi tingginya. Saya pun untuk menantikan pembukaan firman, bukan satu dua jam di kaki salib, banyak menangis di kaki salib. Itu harga yang harus saya bayar untuk mendapatkan pembukaan ini. Tiga empat jam bisa saya lakukan sampai lutut ini. Tapi kalau sidang jemaat tidak mau menghargainya. Sudah sungguh keterlaluan. Ini bukan penunjuk Sudah orang kau heran. Saya bukan dokter, profesor. Sekolah saya hanya di kaki salib. Tidak usah tanya. Dari mana dapat pembukaan. Tanya Tuhan Yesus. Tapi itu tidak boleh main-main dengan firman. Sungguh-sungguh. Ya dengan pasang aksimu. Puji Tuhan. Kiranya kita dapat memahami rencana Tuhan ini yang baik ini ya. Amin surego Jadi sudah sangat jelas. Masih ada kurang satu alat. Mesbah dupa. Doa penyembahan. Puji Tuhan. Pendeknya. Jiwa-jiwa terbunuh sebab ibadah mereka tidak sampai pada puncaknya. Yakni doa penyembahan dengan kata lain. Tidak memiliki satu alat di mana kedudukannya jauh lebih tinggi dari dua alat yang lain, meja roti dan pelita emas. Puji Tuhan, tetapi kalau kita perhatikan pada ayat ini, puji Tuhan, mereka masih mempertahankan nama Tuhan. Dengan kata lain, mereka rela mati demi nama Tuhan. Andai kata ibadah mereka sudah memuncak doa penyembahan, saya, burung raja wali, ada pada mereka untuk diterbangkan dan dipelihara. Tapi karena tidak punya. tidak Ibadahnya tidak memuncak. Akhirnya dapat dikejar oleh mata setan. Akhirnya karena mereka tetap mempertahankan nama Tuhan. Leher taruhannya. Gunakan lehermu untuk segera tundukkan kepala di kaki salib. Puji Tuhan. Selagi masih ada waktu. Jangan sia-siakan waktu. Kalau tidak, antikris macam tutul di libas kita. kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Ayat 10-11. Dan mereka berseru dengan suara nyaring. Ya. Katanya, berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, ya. engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Puji Tuhan, yang mati terbunuh, kepala dipenggal oleh pedang antikris, leher digorok, Memohon pembalasan kepada Tuhan Yesus. Ayat 11. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Puji Tuhan. Walaupun mereka mati terbunuh karena nama Tuhan. Diberikan sehelai kain putih. Tuhan masih benarkan mereka. Asal pertahankan nama Tuhan. Tapi persoalannya sekarang bukan soal mempertahankan nama Tuhan. Kita tidak sanggup nanti dalam aniaya itu. Mari kita berjuang. Supaya ibadah ini sampai Tuhan tuntun kepada puncaknya. Doa penyembahan. Amin. Jangan sampai kita nanti murtad. Dan menyangkal Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Selagi ada teguran dari Allah Tritunggal. Bagaikan tiga kali ayam berkokok. Menangis selama malam ini sesali segala tabiat daging dan kesombongan-kesombongan di masa lalu. Tidak ada artinya. Semua ini berlalu, apalagi kesombongan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 11 baca lagi. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Tuhan yang membenarkan mereka oleh darah salib. Terus. Dan kepada mereka dikatakan. Bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi. Ya terus? Hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan ya. dan saudara-saudara mereka ya. yang akan dibunuh sama seperti mereka. Kepada mereka diberikan sehelai jubah putih. Dengan demikian mereka dibenarkan dan diselamatkan. Tetapi harus melalui jalur pemenggalan kepala. Selamat tapi jalur pemenggalan kepala. Inilah gambaran dari orang-orang yang dilahap dan diremukkan oleh gigi besar dari dari besi, itulah gigi antikris tadi. Amin, suratku. Sekarang, kita adakan bandingan dulu. Bandingkan dengan ibadah yang memuncak. Mari kita belajar. Supaya jangan ada pertanyaan, bagaimana ibadah yang memuncak? Injil Matius, kita belajar dari sini. Injil Matius pasal 27, ayat 50. Puji Tuhan, sampai 51. Biar kita rendah hati, supaya betul-betul ibadah memuncak. Tidak bisa ibadah kalau tidak punya pengertian. Kita butuh pembukaan firman supaya kita punya pengertian. Gereja Tuhan tidak boleh bodoh sama dengan melupakan Tuhan. Gereja Tuhan tidak boleh tolol sama dengan tidak punya pengertian sesuai dengan kitab Yeremia. Tidak boleh tolol. Harus punya pengertian. Ambil surat itu. Supaya ketika kita datang menghadap Tuhan di tengah ibadah, kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Ya. Amin, suruhku. Amin. Puji Tuhan. Matius 27 ayat 50 sampai 51. Demikian firman Tuhan. Ya. Yesus mati. Yesus mati. Puji Tuhan. Terus. Yesus berseru pula dengan suara nyaring. Ya. Lalu menyerahkan nyawanya. Ya. Lalu menyerahkan nyawanya. Ayat 51. Dan lihatlah. Tabir baik suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit. Ya. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Seruan "Eli, Eli, lama sabatani itu merupakan sahutan dari Anak yang sama dengan doa penyembahan. Amin sorakku. Doa penyembahan Yesus, ibadah sudah memuncak. Puncak dari pelayanan Yesus adalah sadib Ibadahnya sudah memuncak. Ibadah kalau sudah memuncak sampai kepada dua penyembahan. Tandanya adalah penyerahan diri Yesus. Menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Amin suruhku. Menyerahkan nyawanya. Jadi doa penyembahan itu tandanya adalah penyerahan diri sepenuhnya untuk taat kepada kehendak Allah. Bukan lagi taat kepada kehendak daging. Bukan lagi taat kepada kehendak yang lain. Tetapi taat kepada kehendak Allah, itu penyembahan. Saudara, disertakan dengan penyerahan diri kalau melayani atau menyembah dua tiga jam. Tapi tidak disertakan dengan penyerahan diri, itu hanya sekedar berlutut. Yang Tuhan mau, penyembahan yang sesungguhnya ditandai dengan penyerahan diri sepenuhnya untuk taat kepada kehendak Allah. Itu, so, itu angkat tangan tinggi aja. Tidak usah gini-gini bergaya. Tidak usah. Tidak usah. Yesus. Tidak usah sampai. Tidak usah. Tidak usah. Tidak usah gaya teller. Tidak usah. Tenang angkat tangan. Nah, ibadah dewasa. Amin suratku. Puji Tuhan. Menyerah. Biar jungkir balik jungkir balik melayani Tuhan, jingkrak-jingkrak memimpin pujian. Kalau tidak ada penyerahan, tidak ada artinya. Menyembah dua jam, satu jam, tidak ada penyerahan, itu hanya sekedar berlutut loh saudara. Tuhan tidak cari lutut. Yang Tuhan cari penyerahan, saudara. Apalagi dari seorang gembala sidang. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Bahkan sampai kepada seluruh sidang jemaat. Barulah setelah penyembahan disertai dengan penyerahan diri tabir baik suci Allah terbelah dua dari atas sampai ke bawah sama dengan mengalami perobekan daging daging sudah dirobek dari atas sampai ke bawah dengan demikian jalan ke surga terbuka dialah Imam Besar Agung. Di tabernakel sejati, dia sudah melintasi kemah. Kemah, semua kemah, sebab dialah kemah yang sejati. Dia sudah mengalami perobekan daging, dirinya sendiri di atas kayu salib. Jadi, jangan aneh dengan pengajaran tabernakel, justru kita bersyukur. Satu kali ada hamba Tuhan berkata kalau memang sesuai Alkitab, loh kok sesuai Alkitab? Pengajaran tabernakil itu dari kejadian sampai wahyu. Pengajaran mempelai dalam terang tabernakil itu dari kejadian sampai wahyu. Amin suratku. Diawali nikah yang pertama Adam. Di akhir nikah yang terakhir Yesus Kristus mempelai lagi-lagi surga. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Suratku, pengajaran Allah Tritunggal aja harus kita terima loh saudara. Walaupun tidak tertulis dalam Alkitab. Tidak ada ayatnya Allah Tritunggal. Tapi itu pengajaran yang harus kita terima mutlak. Sementara pengajaran mempelai ada di semua kitab. Kejadian sampai wahyu. Lah, kenapa kita tolak? Tidak ada Allah Tritunggal, pengajaran Allah Tritunggal tak ada tertulis di Alkitab ayat mana tertulis, tidak ada. Tapi ajaran itu harus kita terima dengan mutlak. Sementara pengajaran mempelai dalam terang tabernakel jelas tertulis dalam seluruh Alkitab. Tidak ada kesempatan untuk menerangkan hal itu. Ya, amin suratku. Yesus tabernakel sejati. Dia sudah mengalami perubahan daging. Di writer terbelah dua dari atas ke bawah. Itulah daging Yesus. Tubuh Yesus. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, suruhku. Sekarang, itu yang dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Heber, Ibrani, pasal 9 ayat 2 sampai 4. Ambil poin-poin penting lo ya. Ayo, dan artinya kita bermega megah Yang terpenting kita ambil supaya kita maju dalam pelayanan. Rohani kita berada pada puncaknya. Ibrani pasal 9. Ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Tempat kudus di bumi dan di sorga. Boleh baca ayat satu mulai. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah. tabernakel di bumi, tabernakel Musa. Terus? Dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Buatan Musa, arsitek luar biasa. Ayat 2 sampai ayat 4. Bapak ada dipersiapkan suatu kemah, ya. yaitu bagian yang paling depan. Ya. Dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Di dalam ruangan suci. Terus? Bagian ini disebut tempat yang kudu. Ya. Terus? Ayat tiga? Di belakang tirai yang kedua. Di belakang tirai yang kedua. Terdapat terus. suatu kemah lagi, yang disebut tempat yang maha kudu. Kemudian di dalam ruangan maha suci, ada alat juga, ayat empat? Di situ terdapat mesbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian. Terima kasih. Inilah yang disampaikan oleh Rasul Yohanes kepada jemaat di Heber. Orang Ibrani. Dia sampaikan itu bukan bukan suatu ajaran yang salah. Sebab memang di sini, di dalam ruangan suci, terdapat kaki dian, dan meja dengan roti sajian. Hanya ada dua alat. Ternyata pembakaran ukupan emas, mesbah pembakaran ukupan dari emas itu, ternyata sudah ada di dalam ruangan mahasuci. Artinya, puncak daripada ibadah kita di atas muka bumi ini adalah doa penyembahan. Yang sanggup merubah tirai. Jalan terbuka untuk berada dalam kerajaan surga. Jadi, apa yang dilihat oleh Rasul Paulus. Lalu selanjutnya disampaikan kepada jemaat di Heber. Tidak bertolak belakang dengan apa yang dilihat oleh Nabi Musa di Gunung Sinai. Hanya di sini lebih spesifik tentang apa yang sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus sebagai imam besar agung ibadahnya memucat sampai doa penyembahan. Itulah yang disampaikan kepada jemaat di Berani. Jadi jangan salah mengerti. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin suratku. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi satu jadi doa penyembahan itulah yang membuka jalan untuk selanjutnya menempusi tata Allah robekan daging. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudara. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh pengertian yang kita terima. Dapat nanti menyenangkan hati Tuhan. Amin, saudara. Setiap kali kita menghadap Tuhan lewat ibadah-ibadah yang Tuhan percayakan. Selagi ada kesempatan di hari-hari terakhir ini. Puji Tuhan. Haleluya. Daniel 7 ayat 9. Kita kembali memeriksa Daniel 7 ayat 9. Puji Tuhan tadi. Tabiat dari beruang. Kaki belakang, dua kaki belakang berdiri. Dia berdiri dengan menggunakan kaki belakang. Toh. Sehingga dua, tang, dua kaki depan bisa digunakan. Memukul dan mencengkeram. Puji Tuhan. Lalu. Nanti antikris itu kemudian pada uh, Daniel 7 ayat 9, Daniel 7 ayat 7 disitulah wujud antikris menakutkan dan mendasyatkan dia sangat kuat bergigi besar kemudian melahap dan meremukan begitu ya puji Tuhan baca kembali Daniel 7 ayat 7 Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu. Ya tampak seekor binatang yang keempat ya. yang menakutkan dan mendasyatkan, ya dan ia sangat kuat ya. ia bergigi besar dari besi ia melahap dan meremukkan ia melahap dan meremukkan telah diuraikan tadi di atas tadi kemudian bagian yang kedua dari binatang yang keempat terus dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya puji Tuhan diremukkan dilahap sudah paham tadi Amen. sekarang yang kedua atau B sisanya sisa dari yang diremukan tadi, diinjak-injaknya dengan kakinya. Diinjak-injaknya dengan kakinya. Puji Tuhan. Berarti diperlakukan dengan tidak manusiawi. Diperlakukan dengan semena-mena loh saudaraku. Saya suka hati dari antikris itu nanti. Apabila nanti antikris berkuasa selama tiga tahun setengah. Di atas muka bumi ini. Menjadi diktator yang buas. Seperti binatang buas. Tidak punya hati nurani. Tidak punya akal, akal sehat lagi. Wahyu 11 ayat 1 terkait dengan ayat ini, terkait dengan diinjak-injak, kita akan langsung hubungkan dengan Wahyu pasal 11 ayat 1. Demikian firman Tuhan. ya Dua saksi Allah, dua saksi Allah, terus kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu. Ya. Seperti tongkat mengukur rupanya ya. dengan kata-kata yang berikut. Tongkat pengukur rupanya kepada dua saksi Allah Musa dan Elia, terus dengan kata-kata yang berikut, Bang, ya. bangunlah Bangunlah dan ukurlah, Bait suci Allah. Apa saja yang diukur: satu, baik suci Allah; dua, dan mesbah; tiga, dan mereka yang beribadah di dalamnya; dan ibadah, dan ibadah. Puji Tuhan! Yang masuk dalam ukuran Tuhan ada tiga: satu, baik suci Allah; satu, baik suci Allah. Ini menunjuk milik kepunyaan Allah sendiri, sama dengan kehidupan yang dimeteraikan oleh Allah. Itu baik suci Allah kehidupan yang dimaterikan oleh Allah sendiri sesuai dengan 1 Korintus 3 ayat 16 dan Efesus 2 ayat 22. Amin. Kemudian yang masuk dalam ukuran yang kedua, mesbah. Jelas ini berbicara tentang pelayanan. Mesbah, ini berbicara tentang pelayanan yang dihubungkan langsung dengan salib. Pelayanan dihubungkan dengan salib berarti penyerahan diri. Angkat dua tangan. Penyerahan diri. Ini yang masuk dalam ukuran. Kalau belum menyerah, bertahan dengan keras hati, congkak daging, bergaya, berbega. Tidak masuk dalam ukuran. Lebih baik kita rendah hati saja deh. Itu yang baik. Lawan itu, suara daging itu. Ketika dia bersuara tahan. itu mesbah yang dihubungkan dengan saya. Penyerahan diri. Menyerah kepada Tuhan saja. Jangan kepada daging. Pikiran manusia. Jangan, tidak ada artinya. Saya dulu banyak bodoh. Tetapi terlalu banyak Tuhan memberi pengertian dan mendidik saya. Dan saya bersyukur. Sidang jemaat bersyukur. Tuhan kemudian tiga beribadah di dalamnya jadi ibadah yang diukur ada tiga yang ketiga ibadah jelas ibadah yang sudah memuncak itulah doa penyembahan itu sebabnya ibadah diukur itulah ibadah yang sudah memuncak doa penyembahan Amin Puji Tuhan Halim. jadi baik Suci Allah materai dari Allah Roh Kudus Kemudian mesbah, itulah pribadi Yesus yang sudah mengerjakan penebusan. Lalu beribadah. Itulah kasih Allah, doa penyembahan. Amin, suratku. Amen. Itu yang diukur. Lalu ayat yang kedua, sisanya. Sisanya yang diinjak-injak tadi, ayat dua. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Ya, di halaman. Di halaman itu, kalau jalan-jalan lebih pas di halaman, surat. Kalau di bait suci jangan. Ibadah pun jangan jalan-jalan. Tidak -jalan. usah berlonjak-lonjak. Memang Daud menari-nari di halaman. Sesudah di ruangan suci maha suci, leher digunakan menundukkan kepala di kaki salib. Amin. Amin. Tidak usah lonjak-lonjak. apalagi sudah tua menari-menari lagi nyanyi-nyanyi. Tidak -nyanyi. pas. Ya, amin suratku saya ini sudah hampir 50, menari-menari kurang pas. Bukan berarti Tuhan tidak lihat hati kita. Yang yang melihat kita kan Tuhan, bukan manusia. Hati ini yang terpenting, hati kita yang ditunggu Tuhan. Amen. Bukan menari lalu ukurannya jadi rohani, tidaklah. Tidak. Hati yang paling dalam itu. Puji Tuhan. Amin, suratku. Ya, Tuhan. Baca lagi ayat 2. Tetapi kecualikan pelataran nah. bait suci yang di sebelah luar. Nah, suka jalan-jalan, gereja 1, gereja 2, gereja 3, mencari yang hijau-hijau, gunung 1, gunung 2, gunung 3, rumah Tuhan Allah, gunung 1, gunung 2, gunung 3. Terus, janganlah engkau mengukurnya. Enggak usah diukur jalan-jalan, terus karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Iya, terus. Dan mereka akan menginjak-injak kota suci ya. 42 bulan lamanya. Sisanya diinjak-injak. Siapa yang diinjak-injak? Gereja halaman. Kerohanian masih kanak-kanak. Di setiap KKR ada. Di setiap gunung-gunung rumah Tuhan ada. Alasannya yang mencari yang hijau-hijau. Cari firman Tuhan. Yang luar biasanya. Berani berkata, yang penting firman Tuhan. Kok yang penting firman Tuhan? Yang penting tergembalalah sampai puncak rohaninya doa penyembahan. Bukan firman Tuhan. Kalau jalan-jalan, tidak -jalan, penting. Yang penting rohani dituntut tongkat kerajaan. Tongkat kebenaran. Sampai pada puncaknya doa penyembahan. Kalau tidak, jalan-jalan. Itu kesukaan anak-anak. Tidak suka duduk diam tenang seperti ajaran Salomo dengan hikmatnya, seluruh istirahatnya terdidik rapi, pelayanannya soal makan duduk rapi di meja. Ayo, hidangan sudah tersedia duduk rapi, amin. Sampai nanti Tuhan nyatakan persekutuan dari seberang jarak jauh, Ratu Seba. Ayo, dimulai dari kita ya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan sudah paham sejauh ini? Yang diinjak-injak siapa? Bagi Tuhan Matius pasal 6 ayat 31 sampai 32. Ini enaknya persekutuan ya. Selalu ada Tuhan di tengah-tengahnya. Matius pasal 6 ayat 31 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Ya. Hal kekhawatiran, ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, ya, apakah yang akan kami Apa makan? yang kami makan? Terus, apakah yang akan kami minum? Apa yang kami minum? Terus, apakah yang akan kami pakai? Puji Tuhan, sudah tidak beras lagi? Sudah tidak lagi minuman? Tidak ada lagi baju pakaian? Sabar. Tidak usah dipusingkan di situ. Tadi istri saya bertanya, jas mana yang mau dipakai? Sudahlah yang mana aja. Nanti pendeta mulia di, lah, nanti melihat, biarin aja. Karena ukurannya selalu pendeta mulia, wah bagus Jadu. Saya bilang biarin aja, bapak pendeta mulia dinilai tidak bagus. Yang penting hati kita, jangan sibuk dengan pakaian segera. Tidak ada beras, diam saja. Tidak ada apa-apa, sudah diam saja. tenangnya miliki roh Yakob, ya tenang rumah Tuhan kita ini pasti dibelal. tidak mungkin tenang, tenang. Ini pengalaman saya. sehingga saya berani berkata, tenanglah jiwa. Masing-masing kita harus berkata demikian. Ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bangsa-bangsa lain akan berhadapan dengan keturunannya yang lain. Yang hanya mencari makanan, minuman, dan pakaian gereja yang tertinggal. Bangsa lain berhadapan dengan keturunannya yang lain. Dapat dipahami. Amin. Terus. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu. Bapamu di sorga tahu. Antikris akan berhadapan dengan keturunan lain. Tapi Bapamu di sorga tahu. Terus. Bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Iya. Puji Tuhan. Bangsa-bangsa lain. Itulah Antikris. Tidak mencari perkara di atas. Selain hanya perkara di bawah. Itulah sibuk memikirkan soal makan, sibuk soal memikirkan soal minum, sibuk memikirkan soal pakaian. Oh, repot. Tapi tidak sibuk memeriksa hati. Tidak sibuk memperhatikan ibadah rohani. Apakah sudah berada pada pucanya? Belum. Antikris sibuk dengan perkara lahiriah. Hati-hati hamba Tuhan tidak perlu sibuk dengan perkara lahiriah semuanya nanti ditambahkan kok. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Wahyu 13, 16, 18. Wahyu 13, ayat 16 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Ya. Binatang yang keluar dari dalam bumi. Terus? Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang ya. kecil atau besar, kecil besar, kaya atau miskin, kaya miskin, merdeka atau hamba, merdeka hamba terus diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Diberi tanda di tangan kanan dan pada dahi setiap orang nanti tanpa terkecuali ayat 17. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Terus? Yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Ayat 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Yang terpenting adalah hikmat. Yang terpenting adalah pembukaan rahasia firman dalam setiap pertemuan ibadah. Amin. Sehingga lewat hikmat. Sehingga lewat pembukaan rahasia firman. Pribadi yang dipecah-pecahkan hikmat. Terus? Barang siapa yang bijaksana, yeah. baiklah, ia menghitung bilangan binatang itu. Lewat pembukaan firman, kita mengerti, geliat, gelagat daripada antikris, dan kita dapat menghitung bilangan mereka, yaitu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Manusia daging, itulah tingkat tulang rusuk, yang dikuasai oleh daging, tubuh dikuasai daging, jiwa dikuasai daging, rohnya dikuasai daging tubuh dikuasai daging angka 6 pertama. Jiwa dikuasai daging angka 6 kedua. Roh dikuasai daging angka enam tiga. Kalau dibalik 6 kali 3, 18. 18 bagi 3, 6. Itu di mulut beruang antikris. Terus, dan bilangannya ialah 666. Puji Tuhan. Jadi, orang yang bebas menjual, orang yang bebas membeli adalah orang-orang yang menerima tanda 666 di dahi dan di tangan kanan mereka. Jelas ini menunjuk sisa-sisa yang diinjak-injak. Orang yang sudah menerima tanda 666 di tangan kanan ataupun di dahi, inilah nanti yang diinjak-injak. Diperlakukan dengan semena-mena, diperlakukan dengan sesuka hati daripada Antikris. Mau tidak mau mereka harus menuruti apa yang menjadi keinginan daripada antikris? Nah, diinjak-injaklah. Tetapi ingat, mereka yang sudah menerima tanda 666 di tangan kanan dan di dahi, tidak ada lagi pengampunan oleh darah salib. Tidak berlaku bagi mereka. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, Suruh puji Tuhan. Jadi, saudara, dalam Daniel pasal 7 ayat 9, Daniel melihat pribadi dalam kekekalan. Itulah yang lanjut usianya. Diulangi dalam kitab Wahyu 1, yang ada, yang sudah ada, yang akan datang. Tetapi sebelum pribadi dalam kekekalan ini tampil, Daniel terlebih dahulu melihat antikris tampil. Itulah tiga jenis binatang pertama dan binatang yang keempat. Amin, soreku. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi terlebih dahulu tampilnya antikris sebelum Yesus akhirnya tampil. Itulah pribadi dalam kekekalan yang lanjut usianya. Jadi itu dulu terlebih dahulu tampil antikris. 2 Tesalonika, 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat 3 sampai dengan ayat 4. Demikian ya, baca. Tuhan, ya. Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Ya. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Ya. Terus sebab sebelum hari itu datang, sebelum hari Tuhan tiba, kedatangan Tuhan kembali untuk yang kedua kali sebagai raja dan mempelai pria surga. Terus Haruslah datang dahulu murtad. Ter diawali atau terlebih dahulu murtad. Kemudian. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka kemudian, yang harus binasa. terlebih dahulu tampil manusia durhaka. Terlebih dahulu tampil orang murtad. Terlebih dahulu tampil manusia durhaka. Antikris. Walaupun pada akhirnya nanti binasa. Ayat 4. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Terus bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Iya. Puji Tuhan. Tulis saja. Sebelum hari Tuhan tiba atau sebelum Tuhan datang untuk yang kedua kalinya sebagai raja dan mempelai pria surga, dialah pribadi dalam kekekalan tadi. Harus dari pertama haruslah datang dahulu murtad atau penyangkalan terhadap salib Kristus. Kemudian, strip yang kedua haruslah dinyatakan dahulu: manusia durhaka atau pemberontakan. Jelas dari dua tabiat, dua karakter ini: menyangkal dan mendurhaka. Jelas itu menuju antikris, tidak sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Satu, Yohanes dua. Kemudian tadi sudah dibaca: antikris akan meninggikan diri. Strip pertama, strip yang kedua, antikris nanti disembah sebagai Allah. Strip yang ketiga, Antikris nanti duduk di Bait Allah, berkuasa, dan memerintah selama satu kali tujuh masa secara khusus atau puncaknya pada pertengahan tujuh masa yang kedua, tiga, setengah tahun. Puji Tuhan, lalu kemudian selain duduk di Bait Allah dan memerintah, strip yang keempat menyatakan diri sebagai Allah menyatakan diri sebagai Allah. Amin suruhku. Puji Tuhan. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika sinkron dengan apa yang dilihat oleh Nabi Daniel dalam penglihatan satu malam di atas tempat tidur sama tidak boleh berbeda walaupun jabatan berbeda tapi satu roh roh yang satu yang sama menguasai setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah menerima lima jabatan. Dan juga diakan pelayan Tuhan yang sudah menerima karunia-karunia roh kudus. Harus sumbernya dari roh yang satu yang sama. Supaya tidak ada tandingan. Supaya tidak saling iri-irian. Supaya tidak saling sikut-menyikut. Tidak tumpang tindih Demikianlah Rasul Paulus menjelaskan apa yang dilihat oleh Nabi Daniel dijelaskan kepada jemaat di Tesalonika. Ini kemurahan bagi jemaat di Tesalonika. Amin, Saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kemurahannya besar loh, Saudaraku. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 6 sampai 8. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia? Iya. Sekarang kamu tahu apa yang menahan dia sekarang? Terus sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Ya, Tuhan sudah tentukan. Jadi semua ini perjalanan rohani dan apapun yang kita hadapi dengan segala lika liku lika liku yang begitu luar biasa, bahkan meng, persoalan sampai menghimpit itu seizin Tuhan. Termasuk nanti menghadapi gelapnya malam dan puncaknya gelap malam itulah masa kesesakan yang terberat masa anti antikris. itu pun diizinkan Tuhan terjadi, saudara. Tetapi Sebelum itu terjadi masih ada yang menahannya. Masih ada yang menahannya. Terus ayat 7, karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Kedurhakaan pemberontakan sudah mulai terjadi. Jelas di dalam rumah Tuhan saya kacamata saya melihat kok. Jelas kelihatan. Sudah terjadi pendurhakaan pemberontakan. Saya berharap rekan saya hamba Tuhan jangan lekas tersinggung tapi jelas sudah mulai banyak pendurhakaan pemberontakan ibadah tanpa salib itu pemberontakan loh saudara bicara berkat tiap minggu tanpa diajarkan salib itu pemberontakan saudara hati-hati saudara Roh Kudus bisa diperintah satu dua tiga lalu supaya penuh Ruh Kudus itu kan pendurhakaan saudara sambil pegangan tangan dari yang satu sampai ribuan sampai sana. Apa begitu harus penuh kudus? Bukankah harus merendahkan diri di kaki salib? Mengalami penumbukan buah pohon jaitun. Lalu diperas minyaknya. Kenapa diperintah? Satu, dua, tiga. Kalau terlambat tidak penuh kudus. Kata siapa? Ayo, mari tercelik. Sidang jemaat hamba-hamba Tuhan. Ayo, buka mata rohani kita masing-masing. Hati-hati jangan ada pendurhakaan dalam gereja, rumah Tuhan. Sidang jemaat di sini pun saya sampaikan. Tidak usah iri, tidak usah sampai kita iri lalu kecil hati. Loh kok di situ rubu-rubu? Eh, saudara terima ajaran yang baik saja sudah. Hmm. Haleluya. Sambil rubu ada yang mengatakan subhana siki. Subhana sikilmu. Yang jujur-jujur aja kita, ya, Amin. yang jujur saja. Roh Kudus itu tidak bisa didustai. Jangan sampai kita mendurhaka, ya. Amin. Amin. Terus, ulangnya itu, cu, karena secara rahasia, kedurhakaan telah mulai bekerja. Terus, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Terus, terus. kalau yang menahannya itu telah ah, disingkirkan, barulah kalau yang menahannya itu disingkirkan terus. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan diri. Barulah setelah yang menahan itu disingkirkan, barulah antikris berkuasa. Selama satu kali tujuh masa, tujuh tahun puncaknya. Pertengahan tujuh masa yang kedua, tiga setengah tahun. Yang menahan itu bagaikan seorang malaikat lain dalam wahyu pasal 10. Tangan kanan teracung, kaki kanan menginjak laut, kaki kiri menginjak darat tangan kiri ada pembukaan firman, gulungan kitab yang terbuka, itu yang menahan. Jadi kalau pelayanan semacam ini sudah disingkirkan, maka antikris berkuasa. Dapat dipahami suruhku. Amin. Maka antikris berkuasa, kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Jadi apabila yang menahannya itu disingkirkan, waktu itulah antikris menyatakan dirinya. Tetapi masih ada yang menahannya. Berarti kita masih bebas memikul salib di tengah ibadah dan pelayanan, dan juga menikmati pembukaan rahasia firman. Gulungan kita di tangan kiri oleh seorang malaikat lain itu. Amin. Amin. Selagi masih ada kesempatan. Tapi kalau sudah yang menahannya itu disingkirkan, antikris berkuasa, marilah kita perhatikan soal yang disingkirkan ini. Ini kan pelajaran dong. Sebab itu jangan gerasa guru, tapi tidak tahu apa-apa. Ayo, Daniel 11 ayat 31. Daniel 11 ayat 31. Daniel 11 ayat 31. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Tentaranya akan muncul. Tentara antikris. Yang digambarkan tiga jenis binatang pertama. Singa. Begitu licik. Tangkas. Beruang begitu lihai pura-pura merendahkan diri. Macan tutul dengan kecepatan tinggi yang lambat-lambat untuk melayani Tuhan dilimpas. Terus mereka akan menajiskan tempat kudus menaj benteng itu. Antikris menajiskan rumah Tuhan. bait Allah terus. Menghapuskan korban sehari-hari. Menajiskan tempat kudus benteng itu. Ibadah yang berkubu. Dinajiskan. Terus menghapuskan korban sehari-hari. Menghapuskan korban sehari-hari. Terus dan menegakkan kekejian, menegakkan yang kekejian yang membinasakan. Lanjut dulu, Daniel 9 Ayat 27. Demikian firman Tuhan. Ya, terus raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi ya. banyak orang. Ya, selama akan satu berat, anak Tuhan akan mengalami suatu siksaan yang begitu berat. Mengapa? Terus selama satu kali tujuh masa, tujuh masa terus pada pertengahan tujuh masa itu tiga setengah tahun yang kedua terus ia akan menghentikan korban sembelihan dan menghentikan korban, santapan. korban sehari-hari disingkirkan itulah korban santapan firman Allah yang dibukakan gulungan kitab yang di tangan kiri malaikat lain di dalam wahyu 10 kemudian juga yang disingkirkan dari korban sehari-hari adalah korban sembelihan ibadah yang dihubungkan dengan salib tangan yang teracung ke atas Kalau sudah tidak ada lagi tangan yang terajung, ibadah yang dihubungkan dengan salib, korban sembelihan. Kalau tidak ada lagi gulungan kita di tangan kiri, maka kaki kanan tidak lagi menginjak laut. Kaki kiri tidak lagi menginjak darat. Anti kiri dan Nabi palsu. Sudah disingkirkan. Sudah disingkirkan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi kalau itu sudah disingkirkan, maka antikris berkuasa. Maka selagi ada kesempatan, ayo nikmati korban sebelihan. Ibadah harus dihubungkan dengan salib. Selagi ada kesempatan, dulungan kita di tangan kiri malaikat itu. Itulah pembukaan firman supaya kita ada hikmat, pengertian. Nikmati dalam setiap ibadah-ibadah. Jangan setiap ibadah menyembah terus. Menyanyi terus. Berjingkra-jingkra terus. Tidak ada pembukaan firman. Wahyu pasal 10 malaikat yang kuat mengangkat tangan kanan. Jelas itu ibadah yang dihubungkan dengan salib. Korban sembelihan. Lalu di tangan kirinya. Ada gulungan kitab yang terbuka. Pembuka rahasia firman. Kalau itu sudah disingkirkan. Kaki kanan tidak menginjak laut. Kalau itu sudah disingkirkan. Kaki kiri tidak menginjak daratan. Antikris dan Nabi Palsu. Kolaborasi. Pemerintah juga dengan Nabi hamba-hamba Tuhan akan kolaborasi nanti saya tidak tahu arah daripada vaksin ini kemana. Yang pasti, guncangan sedang terjadi dari seantero dunia. Dari awal Maret sampai ujung tahun ini. Bahkan sekarang sedang bermutasi dari negara Inggris. Negara Efraim. Sedang bermutasi lebih jahat lagi. Yang menolong kita hanyalah darah salib Kristus. Selagi masih ada ibadah yang dihubungkan dengan salib, tinggikan korban Kristus. Selagi ada kesempatan menikmati pembuka rahasia firman, nikmati. Sampai ibadah memuncak sampai doa penyembahan. Kalau sudah tiba, tidak apa-apa, silahkan saja. Tidak takut kita. Amin, suratku. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Bisa diikuti ya, sedang jemaat. Amin, suratku. Puji Tuhan. Haleluya. Nah sekarang sesi jalan keluarnya. Tinggal beberapa saat lagi kita akan akhiri ibadah ini. Jalan keluarnya bagi kita sekarang. Satu jam 25 menit. Masih bisa bertahan 5 menit ke depannya. Puji Tuhan. Masmur 91 ayat 3-4. Masmur 91 Masmur 91 boleh dulu baca ayat 1 sampai 2 cepat demikian firman Tuhan percepat dalam lindungan Allah biar kita semua dalam lindungan Tuhan Saudaraku amin saya burung nasar saya burung raja wali doa penyembahan itu perlindungan doa penyembahan saya burung nasar amin amin terus Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Itulah doa penyembahan terus. Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Terus. Akan berkata kepada Tuhan. Ia akan berkata. Mereka ibadahnya yang sudah memuncak sampai dua penyembahan akan ada pengakuan dari mulut kita apa? Tempat perlindunganku ya. dan kubu pertahananku. Tempat perlindungan dan ibadah yang berkubu korban Kristus terus. Allahku yang kupercayai. Amin. Bukan kepada soal makan minum pakaian yang dicari oleh bangsa-bangsa lain. Tidak ada makanan tidak usah risau. Menangislah kalau masih dosa ini berkuasa yang masih merokok entika rokokmu. Ayat 3 sampai 4. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Melepaskan dari aneh antikris. Terus. Dari penyakit sampar yang busuk. Penyakit sampar yang busuk. Corona sedang melanda seantero dunia. Tuhan yang membebaskan kita oleh darah salib dari wabah corona ini. Itu keyakinan saya dengan sidang jemaat Dan itu juga keyakinan dari hamba-hamba Tuhan yang melindungi kita dari corona adalah darah salib. Amen. Maka ibadah harus dihubungkan dengan salib. Jangan hari-hari nyanyi dari awal sampai akhir. Harus disampaikan berita. Yesus yang dipecahkan di atas kayu salib Itu hikmat pembukaan firman. Sekali lagi saya katakan, tidak ada artinya jingkrak-jingkrak dari awal sampai akhir. Tanpa Yesus yang dipecahkan di atas kayu salib Tanpa hikmat pembukaan firman nyanyi lama, firmannya sedikit. Bagaimana begitu? Jadi ketahuan, berarti dia pamer. Kalau banyak dia gak duduk diam firman, berarti rendah hati, tidak pamer. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, suraku. Terus lagi. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Dengan kepaknya, saya burung Raja Wali. Burung Nasar itu per, tempat naungan mempelai Tuhan, sidang mempelai Tuhan. Mempelai perempuan disingkirkan ke padang gurun, terus di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Amin. Terus kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kasih setia Tuhan, gambarannya adalah perisai satu dua pagar tembok. Kalau kita sudah berada dalam naungan, memiliki sayap burung nasar, kita juga memiliki pribadi yang setia. Setia gambarannya. Dia memiliki, dia adalah perisai, dia adalah pagar tembok. Sehingga ayat 5 sampai dengan ayat 7. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Ya, tak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Satu, itulah masa kesesakan aniaya antikris tiga setengah tahun terus terhadap panah yang terbang di waktu siang nabi nabi palsu dengan firman yang palsu terus mujizat palsu dari antikris terus terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap corona dalam suasana gelap ini terus terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu corona siang. yang sedang melanda mengguncang dunia siantero dunia terus walau seribu orang rebah di situ, akhirnya karena dia adalah dia adalah pribadi yang setia, berarti, berarti perisai dan tembok pagar. Hal ini terjadi kita tertolong, Amen. tetapi orang lain tidak tertolong. Sehingga orang yang tidak tertolong ini digambarkan pada ayat 7. Terus, walau seribu orang rebah di sisimu. Nanti seribu rebah di mana-mana. Setiap langkah seribu di sisi kanan. Terus dan sepuluh ribu orang di sebelah kananmu. Ya, di sisi kiri, sisa, di sepuluh ribu di sebelah kanan. Terus. Tetapi itu tidak akan menimpamu. Tidak menimpa. Itulah pentingnya ibadah dihubungkan dengan salib. Amin. Ibadah harus memucat sampai doa penyebab. Amin. Saya gerget. Kalau ibadah tidak diajarkan sampai kepada, tidak dihubungkan dengan salib. Saya gerget. Sungguhan kita harus didik hamba sedang jemaat sampai pada puncanya doa penyembahan biar hamba Tuhan kalau rohaninya tidak memuncak tidak selamat hamba Tuhan tidak jaminan jaminannya doa penyembahan, amin. Terus mendapat sayap burung nasar tempat perlindungan. naungan yang teduh terus engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, ya terus dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasih, ya terus. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Iya, terus. Yang maha tinggi terus kau buat tempat perteduhanmu. Iya. Terus. Malapetaka tidak akan menimpa kamu. Iya. Terus. Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Itu loh enaknya kalau kita memiliki sayap burung nasar yang besar itu. Sebab itu ibadah ini harus sampai puncaknya. Doa penyembahan. Apapun yang terjadi ke depan sebelum Yesus datang. Sudah diperlihatkan kepada Daniel. Asal ibadah memuncak sampai dua penyembahan. Apapun yang terjadi, kita mendapat perlindungan dari Tuhan. Itu jaminannya. Tidak perlu kita mengambil jalur pemenggalan kepala. Amin suruhku. Amin. Puji Tuhan terus ayat 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diberi, diperintahkannya kepadamu. Kita bersyukur perhatian Tuhan luar biasa. Selain dia pribadi yang setia menjadi pagar tembok dan perisai, ternyata dia juga perintahkan sekaligus malaikatnya untuk berjaga menjagain kita. Terus. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya. Ya. Supaya kakimu jangan terantuk Sekaligus kepada batu. menatang perjalanan kita. Sehingga kalau mendapat pertolongan. Terus ayat 12. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya. Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Satu. Ayat 13. Singa dan ular teduk akan kau langkahi. Singa. Antikris, ular tedung yang berbisa dapat dilangkahi. Ular korba, okobra yang berbisa dilangkahi. Seperti apapun gelagat dilihat daripada antikris dan bisanya bisa dilangkahi. Amen. Terus. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Terus, sungguh, hatinya melekat kepadaku. Amin. Hati kita harus menyatu dengan hati Tuhan. Terus, maka aku akan meluputkannya. Kalau kita sampai kepada ibadah memuncak sampai dua penyembahan, hati sama dengan hati menyatu dengan hati Tuhan. Kalau ibadah belum memuncak sampai dua penyembahan, berarti hati belum menyatu dengan hati Tuhan. Tapi kalau hati sudah menyatu, berarti kita juga mendapat perlindungan dari sayap burung nasab. Terus, aku akan membentenginya, sebab ya. ia mengenal namaku. Oh, haleluya. Tidak mengenal yang lain. Tidak mengenal yang lain. Hanya Yesus saja. Puji Tuhan. Terus, Bila dia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Amin. Lihat ayat 15. Terus, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Dari awal sampai akhir, Tuhan Yesus menyertai kita. Amin. Amin. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Inilah penyertaan Tuhan. Maka kita bersyukur kepada Allah yang hidup, sebab anak tunggal Bapa dinamakan mereka. Immanuel. Artinya bagi kita, Tuhan menyertai kita. Dari kapan? Dari awal. Sampai mana? Sampai akhirnya. Sampai Omega. Sebab dia adalah pribadi kekal dalam awal, kekekalan dalam akhir. Amin, suratku. Ulangnya yang 15, terus. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Terus. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Tuhan menyertai kita. Amin. Amin. Tuhan menyertai kita. Amin. Tuhan menyertai kita. Dari Amen. awal sampai akhir ayat 16. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia. Terus. Dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan iya. daripadaku. Tuhan menyertai artinya Tuhan beri satu, Tuhan beri umur panjang. Tuhan menyertai artinya. Dua, Tuhan beri keselamatan kekal. Bahagia di dalam kekekalan. Amin. Kekekalan. Kekekalan. Penyerahan diri. Penyembahan. Puji Tuhan. Itu bicara kekekalan. Penyembahan dan penyerahan. Itu kekekalan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala, Pemain musik singa. Sambil juga, rekan, rekan saya, hamba Tuhan yang mengikuti Google Zoom, tetap doakan PPT ini. Kita tetap berdoa bersama-sama. Kita akan lanjutkan di besok hari. Puji Tuhan, kita angkat pujian. Lingkupiku. saya berharap kita semua nyanyi rekan-rekan hamba Tuhan gogel song juga doakan kami kita nyanyi bersama-sama rendah hati hallelujah nah, Doa penyembahan kita semua, bersama bangkit berdiri, kita angkat pujian kembali dari atas. Please. kalau kau rendah hati, pasti engkau menyembah di dorong firman. Sebalas tuhan, kalau kau rendah hati, pasti firman mendorong penyembahanmu malam ini. Nanti penyembahan kita lanjutkan. Penyembahan tahan dulu sesaat, tahan dulu sesaat. Kita akan menikmati tubuh dan darah, tapi sebelum kita menikmati tubuh dan darah, kita angkat dulu kurnya saja. Kita angkat sekali lagi, lingkupiku turunkanlah tangan. Lingkup, ayo saya burung nasar. Haleluya. Nah, Jangan dulu berlutut, bangkit saja dulu. Nanti kita berlutut. Semua rendah hati, jasa kau melayani rendah hati. Saat pada akui kemurahan Tuhan malam ini kepadamu. Tuhan sudah tolong kesombonganmu. Semoga yang tidak disadari terselubung. Terima kasih buat firman yang dibukakan. Kalau tangan teracung sudah disingkirkan. Ibadah salib, korban sembelihan disingkirkan. Gulungan kitab yang terbuka, firman yang dibukakan disingkirkan. Maka kaki kanannya tidak lagi menginjak laut. Kaki kirinya tidak lagi menahan Nabi palsu daratan. Selagi ada kesempatan untuk menikmati korban sehari-hari, korban sembelihan dan korban santapan, nikmati! ajarkan pribadi dalam ibadah. Pribadi yang dipecahkan, jangan hanya loncat-loncat tiap hari ibadah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat firman yang dibukakan. Materaikan dalam lo daging. Tuki di hati kami. Biar roh kudus lebih jauh lagi memberi pengertian penjelasan. Roh kudus mampukan kami untuk firman firmanmu. Setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah tidak kembali dengan sia-sia. Malaikat telah sana berhasil apa saja yang kau suruh kehendaki dalam setiap kehidupan kami. Hamba sudah sampaikan firman Tuhan. Bagaikan menanam dan menyiram. Bagi, bagikan bagian Tuhan adalah memberi pertumbuhan rohani yang sehat. Serta memberi sistem imun dalam hidup kami. Sehingga kami memiliki kekebalan terhadap penyakit yang namanya kejahatan memiliki kekebalan terhadap penyakit yang namanya kenajisan. memiliki kekebalan terhadap penyakit kedagingan, penyakit kesombongan yang terselubung dan penyakit kekerasan di hati termasuk kecemaran di lain. Terima kasih buat malam ini kami sangat bersyukur. Kami bersyukur sidang jemaatmu GPTB tadi bersyukur dan hamba-hamba Tuhan yang hadir di tempat ini juga hamba-hamba Tuhan yang mengikuti Google Job. Kami bersyukur. Kami ada di dalam kesatuan roh. Berbeda karunia jabatan. Saling melengkapi satu dengan yang lain. Terima kasih buat kemurahan Tuhan. Terima kasih. Kami, hati kami terharu dan menangis. Bukan karena berkat jasmani. Tapi karena pertolongan Tuhan nyata mampu melewati masa kesesakan. Terima kasih terpujilah Tuhan. Di hadapan kami ada tubuh dan darahmu lewat perjamuan suci. Tuhan berkati. Bukan kuasa Tuhan atasnya. Sucikan dengan sucikan hati kami. Supaya kami layak menikmati tubuh dan darahmu Tuhan. Ampuni dosa kami, kesombongan kami, kejahatan, kenajisan, kedagingan kami. Melayani engkau selama ini. Jangan sampai kami Tuhan menganggap kecil tubuh dan darahmu Tuhan. Karena dosa itu basuh dengan darahmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sampai telah berdoa dan berucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan. Bih. Kita angkat pujian di atas korban. Boleh, saudara boleh duduk. Baik juga yang kogel jok Di atas korbanmu. Yang bertugas. Yang bertugas. Tuhan thank mm -hmm. you mau tetap di depan di muka tetap di muka berhadap-hadapan terima kasih kita bersama bangkit berdiri sudah jemaat bangkit berdiri terima kasih Tuhan terima kasih pribadi yang dipecahkan ada dalam genggaman tangan kami tidak akan pernah kami lepaskan tidak kami jual hanya demi pamer-pamer lonja-lonja. Anggur dalam cawan ada di tangan kami. Itulah darah salib Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati roti dan anggur yang merupakan tubuh dan darah wujud dari korbanmu di atas kayu salib. Biar lewat perjamuan suci ini kami malam ini baik yang di dalam penggembalaan maupun yang di luar penggembalaan di berbagai daerah di tanah air sedang mengikuti Google Song. Tuhan berkati roti dan anggur tubuh dan darahmu. Sehingga lewat perjamuan suci ini kami satu di dalam Tuhan. Tuhan di dalam kami. Angka roti tinggi-tinggi dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu. Telah aku terima dari Tuhan Yesus dari Tuhan yaitu bahwa Tuhan yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya ia memecah-mecahkannya dan berkata inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku bukankah roti di tangan kanan kita adalah daging tubuh Yesus Kristus Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Menjadi peringatan akan aku. Bukan kacauan di tangan kanan kita adalah darah Yesus tercurah atas hidup kita. Amen. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. di atas korban angkat dua tangan penyerahan diri penyerahan jangan tangguh tangguh angkat tangan jangan usah pakai gaya <tuk> Haleluya atas korban ayo aku lakukan itu akui dari hati Sidang jemaat menyembah. Apakah saya semua boleh tundukkan kepala tersungkur? Bagian-bagian elektronik Maria. Apakah saya boleh berbincang dengan salah seorang hamba Tuhan yang bisa mendoakan kita? Ada yang bisa saya lihat di situ? Coba tampilkan dulu. Saya rindu hamba Tuhan mendoakan kita. Ayo berlutut kita semua rendah hati kita. Hallelujah. Hallelujah. Coba tampilkan Maria satu persatu. Saya rindu. Rekan-rekan hamba Tuhan bisa berdoakan salah satu. Ayo tampilkan dulu besar-besar satu persatu. Haleluya, Haleluya. Apakah itu Padian? Apakah itu Padian yang suami istri? Pak Welman, Pak Welman dari Rantau Perapat. Pak Welman dari Rantau Perapat. Doakan, berdoa dulu, berdoa, berdoa. Ayo kita semua berlutut. Yang ada di dalam gedung gereja, Bapak Welman berdoa dari Zoom. Ayo. Haleluya. Alleluia, alleluia. Tampilkan suaranya, Maria. Haleluya. Kita semua hamba-hamba Tuhan berdoa. Haleluya, haleluya. Haleluya. Tahan dulu tangisanmu, Maria. Ayo. Haleluya. Tampilkan suaranya dulu. Haleluya. Ayo Pak Welman berdoa dulu agak suara keras kami semua berdoa Bapak Welman sedang berdoa haleluya haleluya

Ayo seluruh sidang jemaat imam imam menyembah menangis gunakan lehermu tundukkan kepala jangan sampai leher nanti bayar harga jangan jalur pemenggalan jangan ya Allah ya Allah

semua penyembah ayo, bawa hidup rohanimu pada puncaknya haleluya haleluya <tik> apapun yang terjadi ke depan asal kita memuncak sampai doa penyembahan mendapat perlindungan naungan sayap Masmur 91 Haleluya Haleluya Kopit 19 Kembalikan dari Masmur 91 Haleluya 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 Semba Tuhan, raja, dia Raja di atas segala raja Allah sesembahan kita. Alalui. jangan sampai menyembah patung binatang, antikris. Oh ya, lolo, ya jangan menyembah. Tidak ada beras, jangan. Sembah Tuhan, jangan menangis kalau tidak ada beras. Menangislah di kaki salib. Oh Allah ya Allah ya Allah ya Terima kasih Tuhan, hambaMu Pendeta Bapak Pendeta, Pendeta Welman sudah selesai berdoa, sudah selesai berdoakan dan mengucap syukur terhadap pembukaan firmanMu Tuhan. Kami yakin firmanMu sudah meneguhkan setiap kehidupan kami pribadi beras pribadi. Baik hamba Tuhan yang hari ini tempat ini bersama seluruh sidang jemaatmu. baik juga rekan-rekan saya, rekan-rekan hambaMu seantero tanah air ini Tuhan. Tuhan memberkati ibadah dan pelayanan mereka dimanapun berada. Engkau yang menghapus air mata kami menjadikan segala sesuatu baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami tetap berpegang teguh kepada apa yang sudah kami terima dari Engkau Tuhan. Firman pengajaran mempelai dengan pola tabernakel secati Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih buat tubuh dan darahmu Tuhan. Terima kasih wujud dari korbanmu. Itulah yang seharusnya kami kerjakan. Ibadah yang dihubungkan dengan salib. Pelayanan yang dihubungkan dengan salib. Itulah jaminan. Itulah ibadah yang berkubu. Terima kasih Tuhan. Terpuji Tuhan. Engkau sudah berkati kami. Baik yang di dalam penggembalaan. Maupun rekan-rekan hambamu lewat Google Zoom. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepala gereja mempelai beresurga. Hamba telah berdoa dan berucap syukur. Kami sudah berdoa dan berucap syukur. Amin, amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Puji Tuhan, kita jalankan persembahan. Puji Tuhan, sebelum nanti kita berbincang-bincang dengan rekan hamba Tuhan Gogelzom. Kita jalankan dulu persembahan. Yang bertugas, kita angkat pujian Immanuel, Allah beserta kita. Saudara, kita sudah akhiri ibadah sesi pertama besok. Kita lanjutkan sesi kedua. Kita doa terus supaya Tuhan bukakan firman-Nya untuk menolong keadaan kita di hari-hari terakhir. Puji Tuhan, kita ini berada pada waktu petang menjelang malam. Seharusnya kita lebih sungguh-sungguh lagi. Saya sebagai hamba Tuhan dikoreksi untuk bertanggung jawab terus menuntun kerohanian dari sidang jemaat sampai kepada doa penyembahan. Sampai akhirnya menerima sayap burung nasar yang besar sebagai naungan, sebagai perlindungan yang teduh. Dia setia, berarti perisai dan pagar tembok. Apapun yang terjadi terlindungi kita semua. Amin, suraku. Puji Tuhan. Suram, sebelum saya menyapa rekan-rekan hamba Tuhan, saya juga ingin menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan. Sidang jemaat di Malaysia, Salom. Sidang jemaat di Bandung, Salom. Sidang jemaat yang pulang kampung ke Sumatera, Salom. Sidang jemaat yang pulang kampung ke Jawa, Salom. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian yang terus tergembala di, di dalam negeri Sabang, Merauke. Yang tergembala lewat live streaming di luar negeri juga Salom. Coba ditampilkan dulu yang ibadah kemarin. Tanah air, tanah air. Tanah air dulu. Puji Tuhan, sebelum kita nanti berbincang-bincang siapa menyapa dengan rekan hamba Tuhan lewat Google Chrome. Bisa dua, tiga, tiga, orang nanti, tiga hamba Tuhan yang ditampilkan ya. Tapi nanti ya. Puji Tuhan, coba tampilkan dulu. Yang mengikuti dari tanah air. Ya. Penakai penayangan live streaming ibadah Rai Minggu kemarin, 27 Desember, Sumatera Utara, 160 orang. Salam, puji Tuhan. Sulawesi Utara Manado 100 orang salom, Jawa Barat 90 orang salom, Jakarta 90 orang salom, NTT 83 orang salom, Jawa Timur 67 orang salom, Papua Provinsi 66 orang salom, Banten 60 orang salom, Sulawesi Selatan Makassar, Makale, Pulau Wali, Mandar dan Rantepau salom, Toraja salom, Kalimantan Timur salom, puji Tuhan. Ini deretan 10 besar Sebetulnya Riau juga ada selalu mengikuti, tapi tidak masuk 10 besar. Batam dan yang lain-lain juga sampai Pulau Nias juga mengikuti. Puji Tuhan, tapi kesempatan ini Jawa Tengah juga tidak masuk. Kemudian dari negara mancanegara, Malaysia 67 orang salom, puji Tuhan. India 99 orang salom, Singapura 5 orang salom, Australia 8 orang salom, Amerika Serikat 5 orang salom, Timur Leste 4 orang salom, Filipina 4 orang, turun 5 orang. Korea Selatan tiga orang naik satu, Salom, Hungaria tiga orang, Ciprus satu orang, Israel satu orang bertahan. Puji Tuhan, puji Tuhan ada Israel satu orang bertahan dari bulan lalu. Kemudian Tawian tiga orang, puji Tuhan, Nodem, Mariana, Israel dua orang tetap bertahan suatu negara dengan kepulauan sekecil di atas Irian Jaya. Saudari, Saudi Arabia tetap bertahan, puji Tuhan. Selandia Baru, New Zealand satu orang, puji Tuhan. Ukraina satu orang, Kuwait satu orang. Papua Nugini muncul lagi. Salome puji Tuhan. Salom, Solomon Island masih tetap bertahan. Negara Burundi satu orang. Salome. Anau dua orang tetap bertahan. Negara yang tidak bisa disebut. Itulah Anda. Kalau negara itu tidak disebut, dua orang itulah Anda. Salome puji Tuhan. Haleluya. Tapi itu baru 20 negara yang termasuk tetap tekun dalam penggembalaan kita. Kita doakan nanti tetap ada persekutuan sampai mancanegara. Puji Tuhan, kita doakan vaksin ini arahnya kemana? Kalau sudah selesai, mungkin kita kembali ke Sumatera, ke Rio, ke, ke Labuan Batu, dan kemana-mana saja. Puji Tuhan, kita doakan ya. Amin. Syurga, puji Tuhan. Haleluya, dan sidang jemaat di sini juga harus tahu ada ratusan hamba Tuhan mengikuti Google Zoom, hampir seratus. Puji Tuhan, salam, puji Tuhan, salam, mereka rekan hamba Tuhan, salam, puji Tuhan. Salam, terima kasih buat perhatian saudara. Salam, puji Tuhan. Kita akan bertemu tatap muka nanti suatu kali nanti ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nanti sebelum bulan lima kita akan bertemu ya. Puji Tuhan, kita akan bertemu nanti. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat atensi saudara. Terima kasih buat perhatian saudara. Terima kasih buat doa-doa saudara. Terima kasih. Saya tidak bisa mengucapkan apa-apa. Terima kasih. Bantu doa kami. Supaya pengajaran mempelai ini membawa kita masuk dalam pesta nikana domba. Satu-satunya ajaran. Tidak ada lagi yang lain. Karena itu firman yang benar. Sesuai dengan Wahyu 19 ayat 10. Firman yang benar. Puji Tuhan, terima kasih buat atensi saudara, terima kasih buat doa saudara. Sampai ketemu besok hari sesi kedua dalam kebaktian Natal persekutuan pengejaran pembangunan tabernakel. Puji Tuhan yang sudah disahkan oleh negara, yang sudah disahkan oleh Kemenhukam dan kami sudah terima SK-nya langsung dari Kementerian Negara. Puji Tuhan, jadi saudara tidak perlu ragu dalam persekutuan ini. Amin. Puji Tuhan. Baik dan kita akan akhiri ibadah ini. Besok kita bertemu kembali dan kita beristirahat dengan baik supaya kita tubuh ini kita gunakan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Bersama kita bangkit berdiri. Di tengah-tengah kita ada hamba Tuhan ya bersama istri dan anak. Tuhan berkati Bapak Pendeta Mulyadi. Puji Tuhan yang datang jauh dari Bogor. Tuhan memberkati. Kita bersyukur ya dikunjungi oleh hamba Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini. Tuhan Yesus Kristus yang baik Engkau sudah memberkati kami Tuhan Engkau sudah bukakan firman malah bagaikan gulungan kita di tangan kiri malaikat yang kuat tangan kanan teracung ibadah salib setelah itu masih ada maka kaki kanan menginjak laut antikris kaki kiri menginjak darat Nabi palsu tapi apabila itu sudah disingkir Anti-Kris berkuasa Tetapi kami tidak perlu ragu Termasuk sampar busuk Corona Yang menular ini Kami tidak perlu khawatir Tuhan Karena darah salib yang memelihara kami Biar ibadah ini dihubungkan dengan salibmu Tuhan Terima kasih itulah jaminan kami Untuk masa sekarang Sampai dari awal sampai akhir Alfa Omega Engkaulah yang lanjut usianya. Engkaulah yang ada, yang sudah ada, yang akan datang. Pribadi dalam kekekalan. Tetapkan pemakaianmu atas sampamu dalam pembukaan rahasia firman. Masih ada sisa satu besok sesi terakhir. Tuhan memberkati. Nyatakan kuasa kejaipanmu Tuhan besok hari. Sampai firman yang dibukakan meneguhkan hidup ibadah kami. Meneguhkan nikah dan pelayanan kami. Dalam nama Yesus. Pakai kami semua bergandengan tangan saling melengkapi. Berbeda karunia, berbeda jabatan, saling melengkapi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati tangan-tangan yang sudah berikan korban bersembah, balaskan berlipat-lipat ganda. Selanjutnya ada persekutuan yang baik, persekutuan yang ingin jadi antara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Tuhan, terpujilah, Tuhan. terpujilah Engkau. Berkati pemilik gedung ini Tuhan, balaskan berlipat-lipat ganda. Sampai hari ini kami masih menumpang Tuhan. Satu kali kelak. Doa-doa hamba-hamba Tuhan. Doa sidang jemaatmu. Doa kami semua, engkau dengarkan. Sampai provinsi Banten ini ada kebebasan untuk beribadah dan melayani engkau. Namun sekalipun demikian, kami tidak perlu takut dan bertanya-tanya. Yang apa yang bisa kami kerjakan hari ini, itulah yang kami kerjakan dulu. Hari esok mau punya kesusahannya sendiri. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Hamba juga tidak lupa berdoa. Berkati hamba-hambamu Tuhan. Bisa menerima keberadaan yang kecil ini yang hina ini Tuhan, berkati mereka suami istri Tuhan, berkati nikah mereka, berkati pelayanan mereka Tuhan, berkati sidang jemaat yang Tuhan percayakan Tuhan. Selanjutnya ada persekutuan yang baik persekutuan yang indah di antara kami. Satu saat nanti mata bertemu mata Tuhan. Itulah doa hamba-Mu dari hati nurani hamba-Mu, Tuhan. Dari ketulusan hati hamba-Mu, berkati kesehatan mereka. Berkati anak buah-buah nikah hamba-hamba-Mu, Tuhan. Pakai kami membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, sampai kepada dua penyembahan. Apa yang kami makan, minum, pakai, itu bagian Tuhan dalam nama Yesus. Asal ibadah kami memuncak doa penyembahan, ada perlindungan, pemeliharaan, dan pembelaan Tuhan dari wabah corona. Sambar busuk ini yang sudah Tuhan adanya pindah-pindah dan menular. Terima kasih sedang jemaatmu juga Tuhan tolong. Mereka yang di Malaysia, di Bandung Tuhan tolong. Yang sedang pulang kampung Tuhan tolong. Yang tidak bisa ikut Tuhan tolong mereka semua. Terpujilah Tuhan berkati lingkungan ini. Perjalanan menuju pulang serta lindungi tuntun tibakan dengan selamat. Jauhkan dari celaka tak berakan bahaya. Oleh sebab itu tubuh kesiduk kami kendaraan yang kami pakai itu pakai dengan darah Yesus. Jalan yang dilalui disucikan oleh darah Yesus. Biarlah malaikat engkau perintahkan berjaga-jaga atas kehidupan kami tiba dengan selamat. Dan malam hari ini kami boleh menikmati kasih dan kemurahanmu bagaikan Daniel mendapatkan pembuka rahasia firman di malam hari di atas tempat tidur sekalipun. Terima kasih Tuhan itu yang menjadi doa kerinduan ambamu. Terpuji Tuhan, terpuji kau kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah berdoa dan berucap syukur. Akhirnya saudara terkasih, arahkanlah hati pikiran kepada Tuhan. Terimalah berkat anugerah kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa Cintanya Yesus lewat korbannya di atas kayu salib sebagai kekuatan hikmat kelahian, walaupun mengaguskan. Persekutuan dengan Roh Kudus menyertai, memimpin, menolong, menghibur, menguatkan, mengajarkan, menginsapkan kita hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kembali sebagai Raja mempelai pria surga, menjemput mempelai perempuannya di awan dan permai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin, Tuhan Yesus berkati. Salam puji Tuhan, Salam rekan-rekan Tuhan, Salam puji Tuhan, Salam puji Tuhan. Sampai ketemu besok hari, Salam puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, Salam, Salam puji Tuhan, Salam puji Tuhan, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Salam puji Tuhan, Salam puji Tuhan, Salam puji Tuhan. puji Tuhan. Ayo, puji Tuhan.